Di episode pertama ini akan berkisah tentang sebuah gudang bernomor 36. Seorang pria tua, mantan veteran perang, terlihat sedang menikmati siaran Josh Bush tentang invasi Amerika ke Irak. Selesai makan, pria itu segera beranjak dari kursi malasnya sembari menaruh kunci bernomor 36 lalu memotong daging menjadi kecil-kecil. Ketika kepala dari daging yang sudah terpotong terjatuh, pria itu berusaha mengambilnya namun serangan jantung membuat dadanya sakit dan meninggal seketika. Beberapa bulan setelahnya, seorang pria bernama Nick yang juga mantan veteran perang pergi menuju ke gudang untuk mengikuti pelelangan. Eddie, pengurus gudang, membuka acara dan akan melelang gudang nomor 36 di mana pemiliknya sudah meninggal. Ia membuka gudang itu dan menunjukkan sedikit isi di sana. Ketika pelelangan dimulai, tawar-menawar terjadi hingga isi gudang itu jatuh ke tangan Nick dengan harga $400. Setelah melelang itu, Eddie berpindah tempat lagi untuk melakukan lelang di gudang lain. Selesai pelelangan, Nick terlihat berada di dalam kantor Eddie mendapatkan panggilan dari Tommy yang menagih utang pada Nick. Tampaknya, pria itu memiliki banyak masalah dan juga hutang. Ia berusaha mencari barang berharga dengan iseng-iseng berhadiah membeli isi gudang. Nick berharap mendapat peruntungan dari isi gudang yang ia beli. Tak lama kemudian, Eddie masuk ke dalam kantor dan segera ia membayarkan uang pada Eddie. Mereka berdua telah kong kali kong agar Nick bisa mendapat barang yang bagus. Sebelum Nick pergi, Eddie menunjukkan pemilik dari gudang yang Nick beli. Eddie mengatakan pemilik dari gudang itu sangat aneh, di mana ia datang setiap hari ke gudang dengan membawa barang, namun ketika keluar barang itu tak dibawa lagi. Pria tua itu melakukan hal tersebut setiap hari sejak pertama kali ia menyewa gudang itu dan gudang tersebut tak pernah penuh. Nick yang melihat rekaman itu merasa masa bodoh dan tak peduli dengan keanehan yang ada. Ia hanya ingin segera melihat isi gudang itu dan menjualnya agar bisa segera melunasi hutang-hutangnya. Sesaat setelah Nick pergi, seorang wanita parubaya datang untuk membayar sewa yang sudah tertunda selama 2 bulan. Eddie yang melihat wanita itu sedikit terkejut karena barang yang sudah ada di dalam gudang wanita itu telah dijual. Eddie menjelaskan pada Amelia jika dirinya sudah mengirimkan surat peringatan 2 kali ke rumah Amelia, namun tak mendapat kabar juga. Ia juga sudah menelpon, namun Amelia tak mengangkatnya. Amelia sendiri beralasan jika dirinya sudah pindah rumah dan juga sudah memberitahu Eddie jika nomor teleponnya berganti. Selain itu, ia juga pernah menelpon Eddie untuk memperingatkan tentang tenggat waktu pembayaran gudang. Eddie yang mengetahui hal itu tak bisa berbuat banyak. Ia memberitahu Amelia jika Nick sudah membeli isi dalam gudang itu. Eddie pun menunjukkan orang yang membeli isi gudang itu dan terlihat Nick masih berada di parkiran. Segera, Amelia mendatangi Nick untuk memohon jika barangnya bisa dikembalikan. Isi dalam gudang itu sangat berharga baginya karena berisi kenangan dan juga foto album keluarga. Nick yang mendengar hal itu bahkan tak peduli. Ia meminta uang $1,000 jika Amelia ingin melihat sisa barang yang ada. Amelia yang mendengar tawaran Nick tak bisa berbuat apa-apa. $1,000 sama dengan gajinya selama sebulan sebagai tukang bersih-bersih. Ia meminta kebaikan hati Nick untuk melihat barang berharga yang tersisa miliknya. Pria yang penuh masalah dan beban hidup itu justru memberi sebuah gembok yang sudah patah dan berlalu meninggalkan Amelia. Sontak, wanita itu menyumpahi Nick agar masuk ke neraka. I said I hope you rot in hell. Nick segera membongkar gudang nomor 36 dan memilah jika ada barang yang berharga dan bernilai tinggi. Di samping gudang itu, Eddie sedang memperbaiki pipa bocor. Nick masuk ke dalam sana dan mendapati keanehan di mana ruang dalam gudang itu lebih luas dari nomor 36. Eddie tak mau mendengar komplain terkait hal itu dan mengatakan jika gudang itu sudah sangat lama dan mungkin ada ruang rahasia yang terhubung satu sama lain. Sebelum pergi, Eddie menanyakan tentang Amelia. Namun sayangnya, Nick tidak menyukai itu dan komplain seolah semua itu adalah salahnya. Dari apa yang pernah dilewati Nick, ia merasa menjadi pria tersial dalam hidup. Mulai dari telinganya yang terus berdengung pasca pulang dari perang hingga istri yang meninggalkannya pergi.
Ia merasa berhak melakukan apapun agar menjadi orang yang beruntung. Ia membeli gudang dengan sah dan tak ingin disalahkan atas hal itu. Nick segera mengambil barang-barang, membuang hal yang tak berharga dan memilih yang bisa bernilai tinggi. Ia menemukan tempat lilin yang terbuat dari emas dan juga foto album dari pemilik sebelumnya, di mana pria tua itu bekerja untuk pasukan Nazi dulunya. Nick juga menemukan papan pentagram. Ia segera membawa barang yang ia rasa berharga itu ke dalam mobilnya. Sebelum Nick pergi, Tommy datang untuk menagih hutang. Ia menghajar Nick dan memberikan peringatan terakhir. Selain itu, kaca depan mobil Nick juga dirusak untuk mempertegas pembayaran hutang Nick. Amelia yang melihat kejadian itu diusir oleh Nick yang kembali masuk ke dalam kantor Eddie. Eddie yang masih berada di sana menanyakan barang dari nomor 36. Nick hanya mengatakan kalau barang itu hanyalah perabotan kuno dan aneh. Mendengar hal itu, Eddie pun menyarankan jika Nick harus menjual pada orang yang lebih mengerti. Ia memberikan alamat orang bernama Agatha yang mengerti tentang benda-benda tak biasa. Segera, Nick memperbaiki kaca depan dengan selotip dan pergi ke tempat Agatha. Di sana, Agatha membenarkan jika tempat lilin itu berasal dari emas. Namun sayangnya, ia tak mau membayar mahal untuk hal itu. Selain tak ada tanda di logamnya, pekerjaan dari barang itu juga tidak rapi. Nick menunjukkan barang lain yaitu papan pentagram. Agatha memberitahu jika papan itu adalah papan pemanggil roh, mirip seperti Ouija, namun lebih serius lagi. Ia melihat ukiran di sana dan ada tombol di mana keluar sebuah laci berisi 3 buku berbahasa Latin. Agatha cukup terkejut dengan buku itu, tapi ia mengatakan jika benda tersebut bukan keahliannya. Ia menyarankan temannya untuk datang guna menilai seberapa berharga barang itu. Segera ia mengabarkan Ronald jika dirinya punya klien yang akan membuatnya tertarik. Sementara itu, Nick yang penasaran membuka buku yang ada di sana dan terlihat gambaran tentang persembahan iblis dan tata caranya. Tak lama kemudian, Ronald datang dan langsung takjub melihatnya. Ia menjelaskan kalau barang itu berasal dari Austria di abad ke-19 dan dibuat sebagai alat bantu untuk memanggil suatu entitas. Nick tak tertarik dengan penjelasan dari Ronald. Ia menunjukkan 3 buku yang ada di dalam papan itu. Ronald yang melihat itu tampak tak percaya dan menanyakan buku jilid ke-4. Nick tak mengetahui hal itu dan dia hanya memiliki 3. Ronald kembali memaksa Nick jika saja ia punya edisi yang ke-4. Buku yang ke-4 itu sangat langka. Dengan 3 buku yang ada, Nick hanya akan mendapat uang $10.000. Sedangkan jika ia mendapat buku yang ke-4, maka Nick bisa mendapat $300.000. Ronald menjelaskan jika buku ke-4 yang bernama Liber Quartus Sacramentum merupakan buku yang sangat langka. Berisi tentang mantra dan simbol untuk menyegel iblis agar terkunci di bumi. Buku ke-4 menjadi sangat langka karena buku itu akan terbakar habis di akhir perjanjian bersama dengan mangsa yang diinginkan. Kecuali jika ada orang yang mengakali perjanjian itu, di mana iblis dikhianati dan tak bisa mengambil mangsa, maka buku itu akan tetap utuh. Ronald pun membayar untuk tempat lilin, meja, dan kursi. Karena Nick harus menjual malam itu juga, ia mengajak Ronald untuk mencari bersama agar bisa mendapatkan $300.000. Bersama dengan Nick, Ronald pun ikut dalam satu mobil. Ia mengaku pada Nick jika mengenal keluarga yang gudangnya dibeli oleh Nick. Ronald menceritakan jika keluarga itu bergelimang harta berkat bisnis baja di Eropa. Namun, setelah Perang Dunia II usai, keluarga mereka pindah ke Amerika. Mereka memproduksi senjata untuk Nazi. Nick sangat menyalahkan Nazi dan bersyukur Tuhan telah mencabut nyawanya. Ronald tak begitu tertarik dengan Tuhan, namun sangat tertarik dengan iblis. Nick yang mendengar itu menganggap jika Ronald berada di pihak yang salah, yaitu memuja iblis. Ronald kembali melanjutkan ceritanya di mana pria pemilik gudang itu merupakan penggila judi dan menghabiskan semua kekayaan keluarganya untuk berjudi. Ia tak pernah puas hingga akhirnya berada di ambang kebangkrutan. Selain itu, pria tersebut juga masuk ke kelompok okultisme di mana ia menawarkan sebuah wadah untuk entitas dan menggunakan adiknya sebagai medium, yang mana hingga saat ini adiknya yang bernama Dottie Wolmer tak pernah ditemukan. Sesampainya di sana, mereka menggeledah untuk mencari buku yang ke-4.
Nick mengatakan jika ia tak akan pergi sebelum buku itu ketemu. Nick membereskan beberapa sampah untuk mengurai kepadatan di gudang tersebut. Di luar, Amelia masih menunggu Nick dan merasa sakit hati karena barang berharga miliknya dibuang begitu saja. Sementara itu, Ronald menemukan koran yang memberitakan tentang menghilangnya Dottie Wolmer. Dalam berita itu, sosialita Dottie Wolmer menghilang dan tak pernah ditemukan. Apa yang terjadi pada Dottie masih menjadi misteri. Nick kembali ke dalam gudang dan menemukan ruang berongga di sana. Ia segera memindahkan kursi dan meja lalu membuka ruang tersebut. Kecurigaannya tentang ruang yang berbeda benar adanya. Ketika dibuka, ruang itu berbau sangat busuk. Ronald menyebut bau itu dengan effluvia, di mana bau itu seperti kucing atau anjing yang menandai wilayah mereka. Sebelum masuk, Ronald memperingatkan pada Nick untuk tidak menyentuh apapun atau berbicara. Ia harus mengikuti arahan dari Ronald karena ditakutkan akan ada sosok dari dunia lain yang menyerang mereka. Dalam lorong masuk itu ada beberapa patung salib dan semakin ke dalam bau semakin menyengat. Di ujung lorong itu terdapat persembahan di mana sosok mayat wanita di tengah pentagram. Ronald langsung tahu jika itu adalah Dottie yang dipasung saudaranya sendiri dan dibiarkan mati kerasukan. Bahkan rambutnya sudah menyatu dengan lantai. Dalam kepala Dottie terlihat iblis yang bersemayam di sana. Melalui lubang itu, saudara Dottie memberikan daging mentah dan itu juga alasan pemilik gudang datang setiap hari. Di pojok ruangan terdapat jilid buku yang keempat. Ronald memperingatkan Nick untuk tidak mendekat. Namun karena Nick butuh uang, ia melewati lingkaran itu dan merusak garisnya. Seketika, iblis bertentakel itu bangkit berdiri. Iblis itu langsung memakan Ronald dan buku yang dibawa Nick terbakar seketika. Nick yang ketakutan berusaha kabur dari makhluk mengerikan itu. Sesampainya di pintu, Nick tak bisa membuka dan terlihat Amelia ada di sana. Ia menunjukkan gembok yang diberikan pada Nick dan menggabungkannya. Nick memohon untuk dibukakan pintu, namun Amelia tak peduli seperti apa yang Nick lakukan padanya siang tadi. Nick pun dimakan oleh iblis itu dan kisah berakhir. Episode kedua di Guillermo del Toro Cabinet of Curiosities kali ini berjudul Graveyard Rats. Kisah diawali dari dua orang yang menggali makam di tengah malam. Mereka adalah penjarah perhiasan makam yang dikubur bersamaan dengan mayat. Di sebuah makam orang kaya, dua orang itu mengambil harta yang ada. Tanpa ragu, mereka mengambil perhiasan yang menempel di mayat Catherine Lewis Paget. Mereka hanya memikirkan keuntungan tanpa tahu resiko yang akan menghadang. Ketika sudah selesai menjarah dan keluar dari lubang itu, seseorang telah menunggu dengan senjata di tangan. Pria yang bernama Musso itu mengaku sebagai juru kunci dari makam yang ada. Ia meminta seluruh perhiasan yang sudah diambil dan menceritakan petuah tentang peradaban manusia yang lahir di mana mereka mulai menggali kubur. Dan peradaban juga akan menghilang ketika orang-orang sudah tidak menghargai sebuah pemakaman. Musso segera menyuruh mereka untuk pergi, namun dua pemuda itu justru bertanya, apakah Musso tak ingin melaporkan mereka ke pihak berwajib? Tanpa pikir panjang, Musso meletupkan senjata dan membuat dua orang itu kalang kabut lari ketakutan. Setelah keadaan dirasa aman, Musso segera masuk ke dalam lubang kubur itu, namun ia tidak mengembalikan perhiasan yang telah diambil. Musso justru mencari perhiasan lain yang masih tertinggal di dalam mayat itu. Dengan mengelabui orang tersebut, Musso tak perlu bersusah payah untuk menggali kubur dan ia hanya perlu meneruskan mengambil perhiasan yang ada. Ia membuka mulut mayat wanita itu dan menemukan gigi emas yang masih tertinggal. Sayangnya, ketika gigi tersebut berhasil diambil dari mulutnya, secara tak sengaja gigi itu terjatuh dan membuat Musso harus mengambil dengan tangannya sendiri.
Ia berusaha meraih gigi emas itu, namun seekor tikus menggigit tangannya dan membuatnya berdarah. Pria yang sangat ketakutan dengan tikus itu menembakkan pistolnya, namun sayang tikus tersebut berhasil menghindar. Ia pun segera menyerahkan hasil jarahan makam itu untuk membayar hutang. Hans yang memeriksa barang itu merasa kurang untuk membayar cicilan dari bulanan Mason. Dan atasannya mulai curiga jika Mason mencoba mengambil harta berharga untuk disimpan sendiri. Mason sendiri mendapatkan hutang karena ia kalah berjudi. Ia mencoba menjelaskan kalau dirinya hanya mendapat hasil kecil karena tikus-tikus yang ada di dalam makam. Mason menceritakan jika tikus-tikus mencuri mayat yang ada, dan ketika ia menggali kubur hanya menemukan kubangan kosong tanpa mayat ada di sana. Hans yang mendengar itu merasa tak percaya jika tikus bisa mengambil mayat yang ada di dalam tanah. Selain itu, Mason juga beralasan kalau dirinya tak mendapat banyak jarahan karena dirinya punya fobia di tempat yang sempit. Ia juga menunjukkan tangannya yang terluka karena gigitan tikus yang ada di dalam kuburan. Namun, Hans tak peduli dan ia memberikan waktu 1 minggu untuk Mason melunasi hutangnya. Karena jika tidak, Mason tidak diizinkan lagi berbisnis di kuburan dan justru dia yang akan dikuburkan. Segera, Mason pergi menemui Duli, seorang pengurus jenazah. Duli yang melihat Mason menolak untuk menemui dan menyuruh Mason untuk segera pergi. Namun, Mason yang memaksa membuat Duli tak punya pilihan. Mason yang masuk ke dalam menanyakan tentang mayat yang menjanjikan. Namun, Duli hanya mengatakan jika mayat yang datang hanyalah orang biasa dan gelandangan. Mason tak percaya begitu saja dan memaksa Duli untuk melihat mayat yang ada. Namun, Duli enggan menunjukkannya kecuali jika Mason punya yang diinginkan. Mason pun menunjukkan sebuah ramuan iblis yang membuat Duli ketagihan dan akhirnya mau menunjukkan mayat yang datang padanya. Mereka berdua pun turun ke basement dan Mason langsung memeriksa gigi dari mayat yang ada. Namun, sama sekali Mason tak menemukan apa yang ia cari. Ketika hendak pergi, ada satu tirai yang masih tertutup dan Duli melarang Mason untuk masuk ke dalam sana. Namun, Mason memaksa dan menemukan mayat yang giginya penuh dengan emas. Tanpa pikir panjang, Mason segera mengambil tang dari kantong dan ingin mencabut gigi yang ada di mayat itu. Duli berusaha keras untuk menghalangi, namun tiba-tiba ada keluarga dari pemilik mayat tersebut yang datang. Mason dan Duli yang bersembunyi mendengar percakapan jika mayat itu akan dikuburkan dengan benda berharga lainnya. Mason yang mendengar hal itu merasa sumringah karena dirinya akan mendapat rejeki nomplok. Malam harinya, Mason kembali ke apartemen. Ketika ia hendak tidur, ada sesuatu yang aneh di langit-langit rumahnya. Dan ketika ditarik, buntut seekor tikus merusak langit-langit dan jatuh ribuan tikus tepat di atas tubuh Mason. Ia sangat ketakutan, namun untungnya semua itu hanya mimpi. Pagi harinya, Mason kembali menuju ke gereja. Ia melihat barang jarahan dari mayat pria sebelum dikebumikan. Mason merasa girang karena ia berpikir akan bisa melunasi hutang-hutangnya akibat berjudi. Tak lama kemudian, keluarga dari pria itu datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Mason yang berada di sana memperkenalkan diri sebagai juru kunci dari makam tempat mendiang bersemayam. Selesai upacara pemakaman, Mason segera menggali kubur untuk mengambil benda berharga yang ada. Ia berusaha keras menggali dan akhirnya sampai juga di peti mati. Namun, peti itu berisi suara tikus yang membuat Mason sedikit geram. Ia segera membuka dan mayat yang ada di sana sudah menghilang. Terlihat sebuah lubang di mana tikus menyeret jasad pria itu menuju ke sarang mereka. Mason merasa frustasi. Ia hendak mengurungkan niat, namun teringat akan perkataan Hans di mana jika ia gagal membayar, maka dirinya yang akan dimasukkan ke dalam peti dan dikebumikan. Bayangan mengerikan itu membuat Mason menjadi berani dan tak peduli lagi dengan fobia ruang sempit yang diidamnya. Ia segera masuk ke dalam lubang tikus dan menyusul mayat yang penuh dengan harta itu.
Mason berusaha keras mengejar tikus itu yang ternyata tak hanya ada satu lubang. Ada lubang lain yang harus Mason lewati. Bahkan dengan sentuhan sedikit, lubang itu menjadi runtuh dan membuat Mason terperangkap. Ia sangat ketakutan dan berusaha untuk tetap tenang. Dengan emosi, Mason melanjutkan perjalanannya. Dari belakang, ribuan tikus datang mendekati Mason. Tikus itu melewati tubuh Mason dan membuatnya semakin bertambah emosi. Ia bahkan menembak tikus itu sampai hancur. Mason merasa senang, namun ia mendengar suara aneh. Ternyata dari lubang lain, tikus yang sangat besar sedang tidur dan membuat Mason merinding melihatnya. Tiba-tiba, tikus itu sudah berada di samping Mason dan berniat untuk memakannya. Karena tikus itu tak bisa melihat, hewan pengerat itu mengendus Mason untuk mengetahui mangsanya. Segera, Mason menembak tikus itu dan merangkak pergi. Namun, meski sudah tertembak, tikus itu bisa mengejar dengan cepat hingga Mason kewalahan. Ia terjatuh di sebuah lubang yang sangat dalam, di mana ada reruntuhan dan banyak sekali tengkorak manusia. Keterkejutan Mason hanya sebentar dan berubah menjadi kesenangan karena ia menemukan banyak sekali harta yang terkumpul menjadi satu. Perhiasan itu ia kumpulkan hingga ada satu perhiasan yang menonjol di sebuah mayat yang sedang duduk dengan tangan menepuk. Tanpa pikir panjang, Mason mengambil kalung itu, namun ternyata mayat itu bisa hidup dan tak terima jika kalungnya diambil oleh Mason. Ia terus berteriak jika kalung itu miliknya. Mayat itu bangkit mengejar Mason untuk mendapatkan kembali kalung yang diambil. Mason berusaha kabur dari lubang itu dengan memanjat kembali lubang tikus yang ada. Ia sempat terjepit, namun untungnya berhasil keluar ke lubang yang lebih besar. Mayat hidup separuh badan itu terus mengejar. Mason berusaha menjatuhkan batu yang ada, namun keberadaannya justru tercium oleh tikus besar. Kini Mason dikepung dari dua arah. Dengan menggunakan pedang yang ia ambil dari lubang sebelumnya, ia mencoba melawan, namun tikus itu berhasil menangkapnya. Mason menarik akar yang ada di sana dan terjadilah reruntuhan yang menyebabkan tikus dan mayat hidup setengah badan itu terkubur lalu tidak lagi mengejar Mason. Mason mencari jalan keluar dan terlihat sebuah cahaya dari atas. Mason mencoba merangkak sembari berkata jika dirinya kini bertobat. Sesampainya di cahaya itu, ternyata cahaya yang didatangi Mason adalah pantulan dari logam di dalam peti mati. Ia pun kecewa dan tikus-tikus mulai menyerangnya. Beberapa saat kemudian, penjarah makam membuka kuburnya. Mason mati dan terlihat tikus keluar dari badannya. Dan film pun berakhir. Di episode ketiga ini berjudul Autopsi. Kisah dimulai dari sebuah tambang batu bara. Para pekerja sibuk menggali tambang untuk mendapatkan batu bara yang lebih banyak lagi. Sebagian dari mereka turun ke tempat yang lebih dalam. Ketika lift mulai berjalan turun, seseorang dari atas bernama Joe Allen melompat dan melempar sesuatu mirip seperti bola ke dalam ruang kosong yang ada di dalam tambang. Ia berlari menjauh dan terjadi sebuah ledakan yang menewaskan beberapa orang pekerja tambang. Beberapa hari setelah kejadian itu, monumen peringatan kematian pekerja tambang dipadati karangan bunga serta tulisan dari anak para korban. Selain itu, banyak poster orang hilang yang tertempel di tiang listrik kota itu. Malam harinya, sebuah bus menurunkan penumpang bernama Dr. Carl Winters, seorang ahli patologi dari kantor koroner Montage. Ia ditugaskan untuk menyelidiki kasus yang terjadi di pertambangan. Tujuan utama Carl saat itu adalah menuju ke kantor sheriff untuk meminta petunjuk terlebih dahulu. Sheriff Nate yang merupakan teman lama Carl menyambut dengan hangat. Ia cukup terkejut mengetahui Carl yang lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Tanpa basa-basi, Carl langsung menanyakan perihal yang terjadi di pertambangan. Dengan mudah, Nate mengatakan kalau ada sebuah ledakan yang terjadi karena kelalaian kerja.
Namun, Carl yang sudah lama mengenal Ned tidak mudah percaya dan ingin mengetahui kebenaran yang terjadi. Ned kembali menjawab kalau mungkin itu adalah sebuah kutukan. Ia membeberkan cerita yang terjadi di kotanya mulai dari 2 bulan lalu, di mana ada seorang pria buruh pabrik yang menghilang tanpa jejak. Selain itu, ada wanita pemilik laundry yang menghilang serta 6 orang lainnya dalam rentang waktu 1 bulan. Pihak kepolisian beserta para warga turut mencari dan menyisir masuk ke dalam hutan. Mereka sudah mencari beberapa kali, namun hasilnya masih nihil. Tiba-tiba, ada seorang anak datang dan berteriak jika ada sesuatu yang ia temukan. Sebuah karung berisi mayat menjadi petunjuk tentang apa yang mereka cari selama ini. Mayat dari seorang pria dengan luka sayatan rapi dan bukan bekas dari hewan liar. Ned memberitahukan pada Carl jika mayat itu tidak ada darah sama sekali. Biasanya luka sayatan akan ada darah meski sudah mengering. Ned mengatakan jika mayat itu mirip seperti ikan karena berwajah pucat, dan ia membenarkan perkataan Carl yang mengatakan jika mayat itu seperti persediaan makanan. Setelah melihat mayat itu, Ned menyuruh 2 anak buahnya untuk membungkus kembali mayat tersebut dan meletakkannya kembali di atas pohon. Ia meminta 2 pemburu yang menemukan mayat itu untuk gantian berjaga mengintai mayat tersebut dan memantau siapa tahu ada yang kembali untuk mengambilnya. Dodge dan Owen pun memilih posko dan diberi HT untuk berkomunikasi. Ned meminta mereka untuk tidak bertindak apapun dan hanya mengamati. Ia akan kembali setelah 5 jam. Dan ketika malam tiba, Ned bersama rekannya datang lagi ke hutan untuk mencari Owen dan Dodge. Ia memanggil beberapa kali namun tak ada jawaban. Ketika didekati, HT milik Owen sudah tergeletak di tanah. Selain itu, mayat yang ada di atas pohon juga sudah menghilang. Tak ada tanda-tanda dari Owen dan Dodge maupun sosok yang mencurigakan. Keesokan paginya, setelah dari hutan, Ned dihubungi oleh sheriff dari Rackhill, di mana ia mengatakan menemukan mayat mirip seperti Abel, seorang buruh pabrik di Conwood yang sebelumnya dilaporkan menghilang. Abel terakhir kali terlihat di bar Tracker and Travens. Waktu itu, Abel bertemu dengan kawan lama yang bernama Eddie Sykes. Namun sayang, pria itu mengatakan kalau Abel salah orang karena dirinya adalah Joe Allen. Namun, Abel bersikeras jika dirinya tak mungkin salah karena dulu mereka pernah bekerja di tempat yang sama di Conwood. Namun, Joe terus saja mengelak kalau dirinya bukan Eddie Sykes. Abel bersikukuh dan mencoba menanyakan apa yang terjadi. Joe pun menghipnotis Abel dan mengajaknya untuk pergi dari bar menuju ke tempat yang lebih sepi di mana tak banyak orang karena apa yang akan ia katakan adalah sebuah rahasia. Mayat dari Abel ditemukan dalam keadaan mengerikan, namun darah di tubuhnya sudah mengering. Ned mengatakan kalau Eddie Sykes dilaporkan menghilang 9 bulan lalu. Eddie merupakan seorang pekerja serabutan dan terakhir kali terlihat ia berpamitan dengan temannya untuk mendaki gunung guna melihat hujan meteor. Namun sayang, Eddie tak pernah terlihat kembali. Hingga suatu saat, Eddie terlihat muncul di kota Bailey dan mengaku sebagai Joe Allen. Ia menginap di sebuah kos-kosan. Ketika Ned dan rekannya mengecek kamar, Ned menemukan sebuah bola berbulu yang dibawa Joe yang ia dapat dari hutan. Ketika ibu kos menyuruh untuk membuang benda itu, Joe justru memelototinya. Rekan Ned menemukan identitas tempat kerja Joe yang baru di sebuah pertambangan batu bara. Mereka pun segera pergi ke sana dengan membawa bola berbulu milik Joe Allen. Ned meminta bantuan unit untuk segera menuju ke pertambangan guna menangkap tersangka yang bernama Joe Allen alias Eddie Sykes. Sesampainya di sana, Ned mencari pria bernama Eddie. Sang mandor memberikan beberapa data pekerja tambang. Tiba-tiba, Joe muncul dan memecahkan mobil polisi guna mengambil bola berbulu miliknya. Ia turun melalui lift tambang dan terjadilah sebuah ledakan dari bola berbulu itu.
Ned masih heran kenapa Joe malah mengambil bola itu dan bukan lari atau kabur ke dalam hutan. Selain itu, Ned juga heran bagaimana bisa Joe tahu ada benda miliknya di dalam mobil polisi. Dari cerita yang tak masuk akal itu, Ned memperingatkan Carl jika semisal dirinya tak jadi melakukan otopsi, maka akan dimaklumi. Namun, Carl tetap ingin melanjutkan pekerjaannya mengetahui penyebab kematian tragedi tambang. Ned segera mengantar Carl menuju ke mayat korban tambang disimpan. Mereka menyimpan mayat itu di sebuah perusahaan es karena tak ada fasilitas pendingin lain selain di sana. Ned mengantar Carl ke tempat di mana ia akan bekerja. Fasilitas yang ada pun cukup sederhana, tapi hal itu sudah cukup puas untuk Carl bekerja dengan baik. Ned menunjukkan mayat yang ada di dalam dan beberapa mayat belum diurus. Carl yang melihat Ned kelelahan memintanya untuk pulang dan menyuruhnya kembali esok hari. Carl menyiapkan peralatan mulai dari alat perekam. Ia akan merekam semua proses yang dilakukan ketika menjalani otopsi dan hasilnya nanti akan diberikan kepada Ned. Carl memulai dari korban bernama Miller. Miller ditemukan jauh dari lokasi Joe Allen. Ia berpikir jika ada serpihan bom, sepertinya Miller yang paling terkena dampak. Ia mulai menganalisis di mana ditemukan tanda mati lemas. Untuk mengetahui lebih jauh, Carl membedah mayat Miller dan terlihat adanya kematian dari hantaman benda keras, namun tak ada tanda terkena serpihan bom. Dan penyebab kematian dari Miller adalah karena terhimpit bebatuan. Carl pun membereskan mayat itu dan mengembalikannya, namun tiba-tiba bulu kuduk Carl berdiri dan terdengar samar-samar suara yang menyuruhnya untuk lari dan keluar. Namun, Carl tidak takut dan terus melanjutkan pekerjaannya. Mayat kedua bernama Jackson. Jackson ditemukan berada di sebelah mayat Ellen. Sebelum memulai, Carl mempunyai pikiran jika Ellen sebenarnya bukan kabur, melainkan berniat untuk menghancurkan bola berbulu miliknya. Not escape. Ketika memeriksa mayat Jackson ditemukan sebuah lubang kecil di bawah tulang dada. Lubang itu sangat dalam hingga menembus sampai ke jantung. Karena penasaran, Carl pun membedah mayat Jackson. Carl menemukan kejanggalan di mana organ dalamnya mengkeret dan darahnya terkuras habis. Ia pun segera menjahit kembali mayat itu dan memeriksa yang lain. Ia menemukan luka yang sama dengan Jackson dan ketika tubuhnya dibongkar, darahnya sudah terkuras habis. Jasad Jackson dan Brady ditemukan di antara Joe Allen. Carl melihat foto kejadian dan berpikir jika darah Jackson dan Brody mengalir masuk ke dalam tubuh Allen. Ia membawa pisau bedah dan berniat membedah Allen di tempat. Ketika masuk ke ruang mayat, sosok Allen bangkit dan hidup kembali. Dengan tulang yang remuk, ia berusaha memperbaiki diri dan merangkak mendekati Carl yang ketakutan di depan pintu. Carl membuang pisau bedah dan diambil oleh Ellen yang memasukkannya ke dalam mulut. Ia berbicara meminta tolong jika dirinya adalah pengembara yang kelaparan. Joe menjelaskan kalau ia bukan dari bumi dan wujud sebenarnya adalah alien kecil dan jika manusia melihat maka akan terlihat menjijikan. Makhluk di dalam tubuh Joe Allen merasa kesakitan. Bola bulu yang ia buang adalah pesawat yang seharusnya dihancurkan ketika akan ketahuan. Makhluk itu tak bisa berpindah cepat inang karena membutuhkan waktu yang lama. Ia memilih mati daripada ketahuan wujud dan bentuk aslinya pada manusia. I can smell your cancer. Makhluk itu mendekati Carl dan mengeluarkan tentakel kecil yang membuat Carl pingsan. Carl terbangun di ranjang mayat dan hanya tangan kiri yang bisa digerakkan. Makhluk itu berniat memasuki raga Carl dan menjadikannya sebagai inang baru. Namun, sebelum itu ia membutuhkan banyak nutrisi untuk berpindah inang. Makhluk itu menyedot darah dari mayat, namun sayang darah yang busuk minim nutrisi. Ellen melepaskan bajunya dan terlihat dadanya yang sudah membusuk. Makhluk itu mengatakan jika dirinya biasanya berpindah inang melalui sistem pencernaan. Makhluk itu dulunya memasuki tubuh Ellen melewati mulut ketika Ellen sedang tidur.
Makhluk itu menjelaskan jika mereka adalah puncak dari evolusi. Mendengar hal itu, Carl tertawa. Ia mengatakan jika makhluk itu berada dalam delusi dan tidak menyadari sesuatu. Carl menjelaskan jika makhluk itu tak punya indera, jadi harus merampas indera milik makhluk lain. Menurutnya, makhluk itu tak lebih dari sebuah kanker yang bermulut besar. Mendengar ucapan Carl, makhluk itu mengancam akan menggunakan Carl untuk membongkar net dan mengambil nutrisinya. Sama dengan yang ia lakukan pada Brody dan Jackson, dengan menghisap darah ia bisa bertahan selama 2 hari dalam tambang. Alan mengambil makhluk itu dari dalam perutnya. Makhluk kecil yang menjijikkan terlihat seperti otak bertentakel. Makhluk itu berada di atas perut Carl dan ketika semua bagian telah berpindah, Alan langsung menjadi kaku. Carl menyadari jika makhluk itu akan menjadi buta dan tuli setelah keluar dari inangnya. Ia mengambil pisau bedah di tangan Alan dan hendak menusuk makhluk itu. Sayangnya, tangan yang terikat tak mampu menggapainya. Makhluk itu perlahan masuk ke dalam tubuh Carl. Sementara Carl sendiri menggores leher dan menuliskan sesuatu di dadanya. Ia mengorbankan diri dengan menusuk telinga serta kedua bola matanya agar makhluk itu tak bisa menggunakan indera miliknya. Makhluk yang berhasil masuk ke dalam tubuh Carl kebingungan karena ia tak bisa melihat dan suara terdengar hanya kecil. You're in your new home, but you won't be occupied. Carl mengancam makhluk itu jika tubuhnya sudah mengalami kerusakan parah dan akan segera mati kehabisan darah. Selain itu, Carl memberitahu jika perekam menyala ketika makhluk itu membedah tubuh Alan. Makhluk itu pun murka dan berusaha keluar dari tubuh Carl. Sayangnya, semua sudah terlambat. Ned yang datang di pagi harinya terkejut melihat keadaan Carl. Di dadanya terdapat tulisan untuk memutar kaset dan membakar tubuhnya. Ned memutar kaset itu dan film pun berakhir. Disutradarai oleh Anna Lily Amirpour, episode keempat ini mengisahkan tentang produk skincare yang mampu merubah penampilan secara drastis. Aloe Glow merupakan merek skincare mahal yang terbukti ampuh merubah penampilan menjadi glowing. Kisah ini dialami oleh seorang wanita berpenampilan biasa saja bernama Stacy. Ia bekerja sebagai teller bank lokal serta menjalani kehidupan yang membosankan. Di malam menjelang Natal, Stacy menikmati makanan sendiri sembari menyantap daging ayam yang dimasaknya menggunakan microwave. Ia menonton acara televisi yang sebagian besar channel menampilkan iklan dari berbagai macam produk. Waktu bersantainya terganggu oleh suara yang berasal dari ruangan lain. Dengan menggenggam kapak di tangan, Stacy mulai memeriksa basement rumahnya. Di dalam sana terdapat beberapa koleksi hewan yang sudah diawetkan. Hobi Stacy mengawetkan hewan membuat basementnya penuh dengan bangkai satwa liar. Suara kembali terdengar di mana Stacy masih sibuk mencari sumber suara itu di dalam kamar serta kamar mandi. Karena ketakutan akan adanya penyusup, ia segera menelpon suaminya Kate yang bekerja sebagai polisi. Kate yang sedang tugas berjaga mencoba menenangkan istrinya agar tidak khawatir karena suara sering terjadi ketika di malam hari. Pagi harinya, Stacy kembali bekerja seperti biasa hingga bertemu dengan rekan kerjanya yang gila oplas. Mereka membicarakan operasi sedot lemak yang memakan biaya $25,000 agar bisa tampil cantik dan tetap awet muda. Tak hanya membicarakan operasi plastik, rekan kerja Stacy juga menghibahkan perselingkuhan sesama teller bank hanya karena berpayudara besar. Meski sudah melakukan implan pantat, Nancy tetap dicampakkan kekasihnya demi seorang gadis remaja. Stacy sampai melongo mendengarkan pembicaraan rekan kerjanya yang di luar nalar. Tak berselang lama, rekan kerja sesama teller bank bernama Cassidy masuk menyapa mereka semua. Stacy justru gagal fokus melihat lotion yang digunakan salah satu rekan kerja tercantik di kantornya bernama Gina. Ia mulai tertarik dengan kosmetik hingga menirukan gerakan tangan Gina saat mengenakan lotion itu. Malam harinya, Stacy tampak sibuk lembut dan dihampiri oleh seorang teman lainnya. Ia meminta Stacy untuk mengambil sebuah kertas yang akan digunakan di dalam pesta esok hari. Mereka sudah berjanji untuk melakukan tukar kado setiap acara perayaan Natal. Stacy mengambil satu kertas yang ternyata berisi nama Gina.
gadis terpopuler di kantor itu adalah orang yang akan mendapat kado darinya. Saat pagi menjelang, Stacy berburu satwa liar di alam bebas dan mendapat satu tangkapan sejenis unggas. Gadis lugu itu mengeluarkan semua isi burung itu dan menggantinya dengan bahan lain untuk diawetkan sebagai koleksi taksidermi-nya. Tak berselang lama, Kate, suami Stacy, pulang ke rumah dan disambut dengan perbincangan pesta di rumah Gina. Kate tampak curiga karena selama bertahun-tahun Gina bekerja di sana, baru kali ini ia mendapat undangan pesta. Stacy menyadari kekurangan dalam dirinya yang kurang pintar bergaul hingga tak memiliki seorang teman di kantor. Stacy mulai memuji kemolekan tubuh Gina dengan kulit yang indah dan rambut yang berkilau. Saat hari penantian itu tiba, Stacy menyetir mobil sendirian sambil menyanyikan lagu karena kegirangan ikut pesta. Sesampainya di rumah Gina, anjing penjaga bernama Delilah langsung menggonggong sangat kencang di hadapan Stacy. Gina berlari menghampiri anjingnya sembari berusaha menghentikan gonggongan itu. Setelah Stacy masuk ke dalam rumah, Gina segera mengajaknya ke ruang pesta yang sudah dihadiri oleh beberapa rekan kerja lainnya. Lagi-lagi, mereka berbincang terkait kehidupan romansa dan perselingkuhan yang terlarang. Gina justru membicarakan suami Peter yang sudah loyo hingga tak bisa ereksi lagi. Pembicaraan berlanjut ke operasi plastik pengencangan kulit dengan metode filler. Semua obrolan itu tak bisa dipahami Stacy. Gina menyarankan pada teman-temannya untuk menemui dokter langganannya yang bernama Dr. Remes jika ingin memiliki kulit semulus bokong bayi. Setelah bos bercerita, saatnya tukar kado pun tiba. Mereka semua mendapat kado spesial dari Gina yang berisi sepaket alat perawatan wajah bermerek Aloglow. Gina mengaku sangat sulit mendapatkan produk itu hanya demi mensukseskan pesta tukar kado di rumahnya. Merasa sangat tersentuh dengan kebaikan Gina, Stacy beranjak dari tempat duduk untuk memberikan kado istimewa. Kotak besar bernuansa Natal dengan pita hijau di atasnya membuat semua terperangah melihatnya. Gina segera membuka kotak kado miliknya yang ternyata berisi taksidermi bebek. Gina sempat ketakutan melihat hewan itu dan ia berpikir jika si bebek masih hidup. Stacy membantu mengeluarkan hewan yang telah diawetkan itu dan menjelaskan cara membuatnya pada Gina. Setelah ditembak mati, bebek itu dikuliti dan dibuang jeroannya agar tidak membusuk. Bebek itu dicuci sampai bersih dan diisi bahannya untuk mengeringkan permukaan hingga langkah terakhir adalah menjahitnya kembali seperti sedia kala. Stacy mencoba meyakinkan Gina jika hewan itu aman dipajang dengan isian gabus dan kawat serta mata yang terbuat dari manik-manik. Gina masih bisa mengucapkan terima kasih meski dalam hatinya takut dengan Stacy yang bisa dengan mudah membunuh hewan. Teman Gina yang lain pun memandang ke arah Stacy dengan tatapan sinis. Setelah senyap sekejap, Gina meramaikan suasana dengan meminta semua orang untuk mencoba lotion Aloglow. Stacy ikut mencoba lotion itu dan diaplikasikan ke atas punggung tangan. Tak hanya sekedar tangan, lotion itu juga bisa digunakan untuk semua bagian tubuh lain termasuk wajah. Stacy mengikuti semua yang dilakukan teman-temannya hingga tak menyadari jika kulit wajahnya merah padam. Mereka berkata jika kulit wajah Stacy seperti terkena ruam dan sangat merah. Gina memberikan kompres wajah untuk meredakan iritasi di kulit Stacy akibat menggunakan produk itu. Setelah baikan, Stacy pamit pulang dengan wajah murung karena merasa merusak pesta. Sesampainya di rumah, Kate berkata jika wajah Stacy kemungkinan alergi terhadap zat tertentu. Stacy sangat sedih karena ia tak bisa menggunakan produk kecantikan Aloglow lagi seperti teman-teman yang lain. Kate mencoba menghibur istrinya dengan berkata jika kulit Stacy memang lebih sensitif dibandingkan teman yang lain. Bahkan parfum lavender ringan pun bisa menyisakan bercak merah di kulit leher Stacy. Di malam yang semakin larut, Stacy masih terjaga karena merasakan gatal panas di sekujur badan. Bercak kemerahan itu tampak semakin parah hingga Stacy tak bisa tidur lagi. Ia memilih untuk menonton TV sendirian ditemani lotion Aloglow yang keluar dengan sendirinya. Stasiun televisi itu mengiklankan produk Aloglow yang mengklaim bisa merubah bebek buruk rupa menjadi angsa menawan. Hanya dengan harga $199.99, Aloglow bisa membenahi segalanya. Melihat kecantikan wanita dalam iklan itu, Stacy semakin bergairah untuk merawat diri lebih giat lagi. Iklan itu mulai menatap ke arah Stacy dan memanggil namanya untuk tetap menggunakan produk Aloglow.
Setelah iklan usai, tertera serangkaian efek samping penggunaan skincare Aloglow. Selain perubahan suasana hati, efek samping lainnya yaitu halusinasi, ketakutan, kaku, dan nyeri sendi, serta kekurangan ambisi. Mereka menjelaskan jika produk itu bisa menghilangkan ketertarikan pada hobi lama, namun hasil akhirnya akan sepadan. Stacy mengeluh pada siaran iklan di TV itu jika kulitnya gatal dan ruam-ruam setelah menggunakan produk Aloglow. Pria dalam iklan Aloglow berkata bahwa kulit gatal merupakan tanda pemulihan. Makin gatal, makin bagus pemulihannya. Mereka memaksa Stacy untuk memesan Aloglow lebih banyak lagi demi mendapatkan hasil yang memuaskan. Setelah melihat siaran iklan itu, Stacy mengambil lotion Aloglow untuk digunakan ke seluruh badan. Pagi harinya, ia mendapat kiriman pesanan dari Aloglow satu kardus penuh. Ia menyembunyikan kardus Aloglow itu di ruang bawah tanah. Ratusan lotion Aloglow siap untuk digunakan di sekujur badan meski kulit Stacy semakin memerah tak karuan. Kate sangat khawatir pada kondisi istrinya yang tidak baik-baik saja. Kate memohon pada istrinya untuk berhenti menggunakan lotion, namun Stacy bersikeras jika gatal adalah proses pemulihan. Kate menegaskan bahwa selama ini tak ada yang salah dengan Stacy. Istrinya itu tak harus merubah apapun karena semua sudah sangat benar. Stacy mulai menggaruk dan mengatakan bahwa pria tidak mengerti perasaan wanita. Ia iri dengan pria yang boleh tampil gemuk, jelek, berbulu, dan bertingkah kasar. Tak ada yang peduli dengan penampilan pria. Stacy bersikeras ingin merubah penampilannya dan memohon dukungan dari Kate. Pria itu terdiam dan melangkah pergi sembari memohon pada istrinya agar tidak terus-terusan menggaruk luka di kulitnya yang memerah. Stacy mulai rutin menggunakan Aloglow di sekujur badan. Ia tak mempedulikan ruam merah di kulitnya dan tetap menggunakan produk itu lebih banyak lagi. Setelah habis puluhan lotion, ruam merah di kulit Stacy semakin memucat. Ia kembali tak bisa tidur karena terganggu dengan rasa gatal dengan panas yang menyengat. Seperti biasa, Stacy menonton televisi malam-malam dan menemukan ikan Aloglow yang sudah menaikkan harga sebesar $100 dari harga awal. Terganggu dengan Stacy yang garuk-garuk terus, Kate memintanya untuk mengambil sarung tangan di dapur agar berhenti bergerak. Saat pergi ke dapur dan mengenakan sarung tangan itu, Stacy mendengar suara iklan Aloglow di TV memanggilnya. Stacy menunjukkan betapa ruam di kulitnya semakin bertambah parah. Iklan itu berkata jika pembentukan wujud baru harus dilalui dengan serangkaian rasa sakit yang menderu. Mereka memaksa Stacy untuk menyelesaikan rangkaian perawatan sampai tuntas. Dengan retinol dan peptida, ramuan berkhasiat itu mampu memperdaya Stacy untuk terus merusak dirinya sendiri. Stacy bergegas pergi ke basement untuk menggunakan lotion lebih banyak lagi. Anehnya, semua lotion Aloglow itu terbuka dengan sendirinya dan memuntahkan isinya. Stacy bahkan ketakutan berlari keluar dan menguji diri di kamar bersama suaminya. Di waktu yang sama, lotion Aloglow terus mencuat keluar hingga menetes sangat banyak membasahi lantai basement. Stacy yang ketakutan meminta Kate untuk cuti sehari, namun polisi itu tidak bisa melakukannya. Lotion Aloglow mulai menguasai basement dan membentuk gumpalan besar mematikan. Stacy semakin terpuruk melihat kondisi wajahnya yang tak hanya merah, namun juga mengelupas. Kate yang baru pulang kerja mencari keberadaan istrinya sembari menghangatkan makanan. Stacy kala itu masih sibuk di kamar mandi untuk melepas jaringan kulit mati yang mulai mengelupas. Kate kembali memanggil istrinya untuk makan sembari nonton televisi berdua. Sialnya, kulit Stacy belum berhasil mengelupas seluruhnya dan membuat Kate semakin khawatir. Stacy mencoba menjelaskan jika produk Aloglow menghasilkan reaksi ekstrim untuk membentuk perubahan yang luar biasa. Kate kembali berkata jika Stacy tak perlu merubah dirinya menjadi siapapun karena tidak ada yang salah dengan diri Stacy. Wanita itu pun marah dan menaikkan nada bicaranya. Ia berkata ingin menjadi lebih baik dengan kandungan peptida serta retinol di dalam Aloglow. Ia percaya pada kandungan berkhasiat itu di mana telah dipadukan dengan 6 bahan mutakhir yang dipatenkan. Kate meminta istrinya untuk makan roti sosis agar lebih tenang sejenak. Ia meyakinkan Stacy jika wanitanya itu sudah cantik luar dan dalam tanpa perlu diubah-ubah lagi. Stacy kesal mendengar larangan suaminya itu dan langsung turun ke basement untuk menggunakan Aloglow lebih banyak lagi. Sesampainya di basement, Stacy sangat terkejut melihat sosok wanita berpostur tinggi yang terbuat dari lotion Aloglow.
Mereka saling mengikuti gerakan satu sama lain dan menyatu dengan ciuman mengerikan. Stacy mulai melumuri dirinya dengan lotion itu dan keluar dari basement dalam kondisi basah kuyup. Ia mengaku sangat bahagia hingga belum pernah merasakan sebahagia itu sebelumnya. Kate makin khawatir dan kembali meyakinkan istrinya jika Stacy sudah sangat sempurna untuk dirinya. Mereka berdua terlibat pertengkaran hebat hingga tiba-tiba... Stacy menancapkan pisau ukir ke kepala Kate yang tak bersalah sama sekali. Kate mencabut pisau itu dan darah mengalir deras dari keningnya. Stacy hanya bisa minta maaf dan berlari mengambil handuk untuk suaminya itu. Saat menghubungi kantor polisi terdekat, Kate sudah sangat sok berat sampai hampir pingsan. Stacy muncul dari belakang dengan membawa kapak bersiap untuk membunuh suaminya sendiri. Hantaman pertama langsung mengenai punggung Kate hingga membuatnya tersungkur ke lantai. Stacy lanjut menikam tubuh Kate berulang kali hingga tak bernyawa lagi. Setelah pria itu mati, Stacy mencari keberadaan makhluk yang tercipta dari lotion aloe glow miliknya. Ternyata makhluk itu masuk ke dalam bak mandi dan Stacy langsung nyemplung ke dalamnya. Seketika itu, Stacy tak bisa beranjak pergi hingga wajahnya tenggelam seluruhnya. Selang beberapa lama, Stacy beranjak dengan kehidupan yang baru. Kulitnya tampak lebih baik, namun wajahnya masih tetap saja sama seperti sebelumnya. Stacy segera membawa jasad Kate ke ruang bawah tanah untuk dijadikan taksidermi seperti satwa liar lainnya. Ia mengeluarkan semua jeroan dalam perut suaminya itu dan menggantinya dengan bahan pengawet. Setelah usai, Stacy segera memperbaiki penampilannya menjadi wanita sosialita. Dengan full make up dan dada menonjol, Stacy bergegas pergi ke tempat kerja. Taksidermi Kate ditata di ruang tamu seperti sedang menyantap makanan sambil menonton kartun. Sesampainya di kantor, penampilan baru Stacy menjadi pusat perhatian semua orang yang memandang. Mereka seperti melihat Fata Morgana dan berkata jika Stacy sudah berubah menjadi secantik malaikat. Seketika itu, pamor Stacy melonjak naik dan langsung punya banyak teman. Ia dikerumuni banyak orang yang antri untuk menjadi teman dekatnya. Stacy juga bergosip membicarakan kejadian di luaran sana yang menimpa orang sekitarnya. Sementara rekan sekantornya kini mulai memuja dirinya hingga membuat Stacy terbuai ke angkasa dan film pun berakhir. Kisah Stacy menggambarkan kondisi di mana wanita yang tidak melakukan perawatan dinilai buruk rupa, meski sebenarnya tak ada yang salah dengan wajahnya. Hal ini sangat relevan dengan fenomena yang terjadi saat ini sampai-sampai ada yang rela melepaskan tulang rusuknya demi terlihat langsing. Ambisi untuk menjadi cantik membuat Stacy gelap mata dan menyingkirkan siapapun yang melarangnya. Meski dirinya sudah menjadi cantik, karakter asli Stacy turut berubah menjadi orang lain dan tak bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Aku melukis apa yang kulihat adalah semboyan pelukis yang membantu mengungkap berbagai perspektif di dunia. Karena di balik keindahan, terdapat kegelapan. Kisah di episode kelima ini berjudul Model Pigment yang disutradarai oleh Kate Thomas. Pada tahun 1909 di Arkham, Massachusetts, seorang pemuda bernama Will Tarber tengah berada di kamar kekasihnya dan melukis sang kekasih yang telanjang setengah badan. Rebecca yang berpose pada satu gerakan merasakan pegal pada lehernya dan ia meminta Will untuk mempercepat proses melukis. Sayangnya, Will yang seorang pelukis handal memberitahu jika kesempurnaan tak bisa diburu-buru. Ia meminta kekasihnya untuk bersabar agar gunung yang ia lukis tidak besar sebelah. Tiba-tiba dari luar kamar terdengar suara ayah Rebecca yang mencari anaknya. Tanpa rasa khawatir, Rebecca memberitahu ayahnya jika dirinya berada di dalam kamar. Will yang mengetahui itu gelagapan dan segera buru-buru untuk pergi sebelum ketahuan. Ia turun dari lantai 2 dan bergegas mengayuh sepeda miliknya untuk pergi kuliah di Miskatonic University. Mahasiswa jurusan seni itu langsung disambut oleh temannya yang meminta bantuan pada Will tentang impresionis. Impresionisme adalah sebuah aliran yang berusaha menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat dengan penekanan pada tampilan warna, bukan pada bentuk. Ia tak terima ada rekannya yang menghina pelukis favoritnya dengan mengatakan jika lukisannya jelek. Sembari masuk ke dalam kelas, mereka masih memperdebatkan tentang lukisan itu. Sebelum memulai kelas, Pak dosen memberi pengumuman terkait anugerah seni mahasiswa yang diadakan tahunan sudah dekat. Karya seni akan dinilai oleh komite dan karya terbaik akan dipamerkan di Galeri Arkham.
Hal itu akan dilihat oleh kritikus dan pengunjung, dan bagi siapapun yang berhasil menampilkan karya terbaik, maka hal itu bisa mengawali kesuksesan seniman muda. Tahun lalu, kompetisi seniman muda dimenangkan oleh Will Turber, dan manfaat itu mulai dirasakan oleh Will Turber sendiri. Pak dosen pun memanggil model hari itu yang akan dilukis dan memperkenalkan mahasiswa baru bernama Pigman. Segera, ia menyuruh Pigman untuk duduk di tempat kosong. Dan para mahasiswa hanya diberi waktu 15 menit untuk melukis apa yang mereka lihat. Segera, mereka mulai melukis sosok pria bertelanjang dengan memegang tongkat. Pak dosen memperingatkan mahasiswanya untuk menggambar sedetail mungkin dan jangan sampai terlewat. Setelah beberapa menit berlalu, Will melihat Pigman melukis dengan metode tak biasa. Ya, seolah mempertegas garis lukisan yang dibuat. Will yang penasaran mencoba berpura-pura mencuci tangan untuk melihat lukisan dari Pigman. Ia cukup terkejut di mana Pigman menggambar model dengan daging yang busuk dan penuh lubang. Will terperangah hingga Pak dosen membuyarkan dan meminta Will untuk tidak membuang waktu. Malam harinya, Will menghabiskan waktu di klub bersama dengan teman-temannya. Mereka membicarakan mahasiswa baru yang menurut rumor keturunan orang kaya dari New England. Namun, rumor lain mengatakan jika ibu dari Pigman mati bunuh diri sedangkan ayahnya mengalami gangguan kejiwaan. Namun, berkat kekayaan ayahnya, Pigman dapat berkeliling Eropa selama 10 tahun terakhir. Mereka juga menambahkan jika Pigman tak akan lolos kompetisi Miss Catonic karena lukisan yang digambar tidak sesuai dengan perintah dan justru menggambar daging busuk. Selain itu, Pigman sangat senang melukis di kuburan. Will yang mendengar semua ocehan temannya menjadi penasaran dan pergi ke kuburan. Ia menemukan Pigman sedang melukis hewan mati yang sudah dikerubungi belatung. Will mencoba beramah-tamah dan memanggil Pigman dengan sebutan Dicky. Ia melihat gambar yang dilukis oleh Pigman, sebuah gambar hewan mati yang berada tepat di depannya. Will mengaku sangat terkejut dengan lukisan yang digambar Pigman ketika berada di kelas Bosworth. Namun, Pigman tak sependapat dengan hal itu dan ia merasa dosennya itu lebih menyukai karya dari Will. Mendengar hal itu, Will tak bisa berkata-kata. Will mengajak Pigman untuk ikut anugerah seni. Pigman mengatakan jika dirinya tak tertarik dengan anugerah dan ia pun menunjukkan ketertarikannya pada makhluk mengerikan. Buku yang selalu dibawa oleh Pigman itu berisi gambar-gambar monster. Will memuji gambar yang menurutnya sangat dahsyat itu. Sementara Pigman menganggap gambar di buku itu merupakan kegelapan, keburukan, dan kebusukan. Menderita berarti kehidupan untuk Pigman yang sudah yatim piatu sejak kecil. Ia meyakini bahwa simpati dan altruisme dapat menghalangi manusia dari menemukan kebenaran duniawi. Pigman berkata bahwa kebenaran yang misterius itu terletak di balik rasa takut. Setelah berbincang dengan teman baru di kelasnya, Will kembali pulang untuk mengekspresikan perasaannya dalam sebuah lukisan. Paginya, Will terlambat datang ke kampus. Anehnya, Will tidak membawa hasil karya satupun untuk dipamerkan di depan komite. Mengingat pekan anugerah seni semakin dekat, keputusan Will untuk tidak menjadi peserta membuat teman sekelasnya bertanya-tanya. Will langsung bertanya terkait keikutsertaan Pigman dalam ajang mentor di universitas itu. Ternyata, Pigman sedang berada di dalam ruangan untuk mendapat kritikan pedas dari para komite. Tak berselang lama, beberapa orang keluar dari ruangan dan buru-buru pergi. Pigman membungkus lukisannya itu begitu Will dan teman-temannya masuk ke dalam kelas. Meski sudah menunjukkan karya terbaiknya, Pigman tak mampu memuaskan para komite yang menurutnya bukan audiensi yang tepat untuk menikmati seni. Will mengajak Pigman untuk menghibur diri sejenak setelah kritikan pedas dari para komite. Alih-alih pergi ke bar, Pigman justru membawa Will untuk melihat galeri lukisannya di rumah. Begitu memasuki kamar, Will dikejutkan dengan dua lukisan yang memilukan dengan ekspresi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pigman justru bercerita dengan santainya jika keluarganya selama ini tinggal di New England sebelum ada pengadilan penyihir. Dari cerita ibunya, nenek buyut dari nenek buyut Pigman bernama Lavinia dituduh sebagai ahli tenun dan dipercaya sebagai seorang penyihir hebat. Wanita itu dibakar di tiang pancang hanya karena gosip murahan yang mengatakan jika Lavinia membunuh suaminya sendiri saat ritual dihelat. Daging segar sang suami disajikan sebagai makanan lezat untuk para pengikut Lavinia.
Dalam lukisan itu, semua orang terlihat bahagia tersenyum membawa segelas wine yang akan disantap bersama daging seorang pria. Pigman mengaku mendengar suara Lavinia ketika tidur di tengah malam. Suara wanita itu tersimpan di dalam tanah dan berganti menjadi suara pesta pora perayaan ritual. Will sampai pusing membayangkan imajinasi Pigman di mana pandangannya semakin ternodai oleh halusinasi. Tiba-tiba Pigman mengaku mendengar suara pesta itu lagi yang berada di bawah kaki mereka di dalam bumi. Will bergegas pergi dari rumah Pigman hanya untuk memuntahkan cairan asam lambung dari dalam perutnya. Satu lukisan Pigman sudah bisa membuat Will sesakit itu. Seketika kereta kuda melintas tepat di depan Will membawa penumpang wanita dan pria tua yang tengah bercumbu. Anehnya, dada wanita itu dipenuhi dengan urat hitam, sementara kepala pria membekas luka goresan sangat dalam. Kereta kuda itu berhenti tak jauh di tempat Will berdiri. Seketika muncul tangan wanita yang melambai ke arah Will memintanya untuk masuk ke dalam kereta. Will berjalan perlahan mendekati kereta yang pintunya membuka dengan sendirinya. Semakin dekat dengan kereta, Will mulai melihat sosok wanita mengerikan duduk sendirian. Seketika itu, iblis wanita melemparkan gumpalan darah tepat ke arah Will hingga mengotori pakaian pria seniman itu. Will terbangun di pagi hari, sudah tidur di dalam kamar. Baju yang dikenakan semalam robek tepat di bagian dada. Will tampak sangat panik hingga seorang teman menyadarkannya jika hari sudah siang. Will terkesiap dan buru-buru pergi ke acara pesta keluarga kekasihnya. Rebecca langsung mengenalkan Will pada bibinya, Lizzie. Wanita paruh baya itu memuji bakat seni yang dimiliki Will sebagai pacar dari keponakannya. Rebecca meninggalkan bibi Lizzie bersama Will berdua karena ia hendak mencari sang ayah. Bibi Lizzie masih membicarakan keahlian Will dalam melukis potret di mana Lizzie sering menjadi model saat masih muda dulu. Sekelebat, Will melihat sosok wanita bertudung hitam berjalan di balik semak-semak pepohonan. Will terlihat panik hingga membuat Bibi Lizzie khawatir padanya. Untuk mengurangi rasa takut dalam benak, Will menegak satu gelas minuman beralkohol. Kemunculan Rebecca yang memanggilnya bahkan membuat Will terkejut. Rebecca mengenalkan ayahnya yang bernama Charles pada pacarnya. Begitu melihat pria tua itu, Will langsung teringat dengan kejadian semalam saat Charles mencumbui wanita penyihir. Penampakan wajah busuk yang bersembunyi di balik tubuh pria itu membuat Will berteriak ketakutan dan merusak pesta. Rebecca lari mengejar Will yang mengaku melihat ayah Rebecca tadi malam sedang bersama seorang wanita penyihir. Rebecca sangat marah dengan kelakuan Will yang merusak pentingnya acara pagi itu. Ia mengusir Will untuk pergi dari rumahnya dan memutuskan hubungan secara sepihak. Will pun langsung pergi ke kamar apartemen Pigman yang berada di nomor 401. Ia membuka pintu kamar itu yang ternyata kosong tak terlihat seperti ada orang tinggal di sana. Dinding kamar itu meninggalkan bekas lukisan mengerikan khas Pigman. ...17 tahun setelah kejadian itu, tepatnya di tahun 1926, Will sudah menjadi juri ajang anugerah seni. Bersama tiga rekannya, mereka memperdebatkan tradisi, modernisasi, dan dampak bagi seni. Sekembalinya ke rumah, anak dan istri Will asik bercengkrama sambil melihat-lihat hasil gambar anak itu. Will menggendong putranya dan memuji semua hasil lukisan anak itu di hadapan Rebecca. Will berkata hendak memajang semua lukisan anaknya itu di kantor agar bisa terus melihatnya. Sebelum tidur, Will menyempatkan diri untuk berhubungan di atas ranjang. Selang beberapa jam berlalu, Will terbangun dalam kondisi sendirian di sebuah istana mega. Ia berjalan menuju ke sebuah pintu yang terletak di samping tangga. Saat masuk ke dalam, Will bisa melihat pesta ritual penyihir wanita yang menyantap daging manusia utuh. Daging itu sudah dipanggang utuh seperti samsam guling. Bahkan kepala dari pria bertengger di atas meja lengkap dengan kondimen gurita hidup dan berbagai serangga. Saat hendak meninggalkan ruangan itu, semua mata dan kepala tertuju padanya. Will terbangun di tengah malam dan turun ke bawah untuk membuka sebuah lukisan kiriman untuknya.
Di balik bungkusan kain putih kusam itu terlihat lukisan Pigman terkait pesta daging manusia yang membahana. Will ketakutan hingga tangannya yang memegang pisau hendak menyayat keningnya sendiri. Rebecca memanggil dari belakang menyadarkan Will dari alam bawah sadar ketakutannya sendiri. Rebecca berkata siang tadi ada orang bernama Pigman mencari Will dan menitipkan lukisan itu. Rebecca menyarankan agar suaminya menemui Pigman. Anak Will membuka bungkusan kain putih dan melihat lukisan Pigman sama seperti ayahnya yang terus dihantui setelah melihat lukisan itu. Esok paginya, Will meminta asistennya di kampus untuk mengembalikan lukisan Pigman dan membawanya pergi dari ruangan. Rapat komite segera digelar di mana mereka kedatangan tamu istimewa untuk dilibatkan karyanya di pameran tahunan ini. Joe memperkenalkan seniman senior lulusan Miskatonic University bernama Richard Upton Pigman. Semua komite menikmati hasil karya Pigman yang luar biasa, sementara William memilih untuk tutup mata. Will memohon pada Joe untuk tidak menampilkan lukisan Pigman karena berbahaya. Ungkapan Will justru dinilai sebagai rasa iri dengki atas kesuksesan Pigman sebagai seniman hebat. Pulangnya, Will mampir ke kuburan berjalan kaki hingga melihat sekelebat bayangan berjalan di depannya. Will terlambat sampai rumah. Pigman sudah berada di rumah dan bercengkrama bersama anak sematawayang William dan Rebecca bernama James. Mereka mengajak Pigman untuk makan bersama sembari berbincang santai. Melihat Rebecca langsung akrab dengan Pigman membuat Will semakin gelisah. Terlebih lagi mereka berdua membicarakan alam goib, sihir, hantu dan sejenisnya. Will berkata dengan nada keras jika sudah waktunya bagi James untuk tidur malam. Kalimat itu seolah mengusir Pigman agar segera pergi dari rumahnya. Sebelum pergi, Pigman mengundang William untuk datang ke pameran lukisan miliknya. Ia memberikan sebuah kartu nama yang bisa dihubungi. Rebecca cukup malu dengan tingkah suaminya yang iri dengan kesuksesan Pigman. Dari teman sekelas Will, hanya Pigman yang sukses sebagai seniman. Tingkah William sampai menjadi guncingan karena terus menentang hasil karya seniman besar. Will menjelaskan jika karya Pigman tidak menggambarkan keindahan dan kebahagiaan. Ia berkeyakinan jika lukisan harus bisa dinikmati dan membuat orang bahagia ketika memandang lukisannya. Berbeda dengan Pigman, karena lukisan yang dibuat melenceng dari kaidah seni sesungguhnya. Rebecca menatap tajam ke arah suaminya dan berkata jika hidup tak bekerja dengan cara selalu indah. Di malam yang sudah larut, Will terbangun dengan tangannya terikat kencang. Beberapa orang pengikut wanita penyihir tampak berdiri di hadapannya, menatap tajam. Penyihir wanita itu pun muncul dan menggunakan gergaji untuk membelah leher William. Seketika, Will terbangun dari tidurnya mendengar suara teriakan James yang menangis histeris. Rebecca ikut terbangun dan lari menuju ke kamar putrinya itu. Melihat raut wajah James yang ketakutan disertai jendela kamar yang terbuka lebar, Will menduga jika semua itu ulah Pigman. Ia pergi malam itu juga ke kuburan tempat Pigman biasanya melukis. Will mengancam Pigman untuk tidak mengganggu keluarganya lagi. Pigman mau menjauhi keluarga William dengan satu syarat, yaitu William harus datang ke rumahnya. Sesampainya di bangunan tua itu, Pigman memberikan lampu minyak karena listrik sudah lama terputus. Pigman menunjukkan berbagai lukisan menyeramkan yang ditempel di sepanjang lorong menuju basement. Sesampainya di ujung lorong, Pigman menutup pintu dan berteriak menunjukkan jalan agar Will bisa menaklukkan ketakutannya sendiri dalam kegelapan. Will turun ke bawah dan menemukan karya Pigman yang lebih menakutkan lagi dari sebelumnya. Pria itu mengambil buku dari sebuah peti, namun William yang ketakutan langsung menembak mati temannya sendiri. Pigman jatuh tersungkur dalam keadaan sekarat. Ia mengaku jika semua lukisannya bukan hasil dari imajinasi. Lukisan Pigman adalah hal nyata yang pernah ia lihat sebagai bagian dari kehidupan. Sesaat sebelum mati, Pigman berkata jika kini lukisan itu akan muncul di kehidupan William. Will segera menyiram bensin ke semua lukisan Pigman dan langsung membakarnya. Dari sumur tua di ruangan itu, muncul sosok monster mengerikan yang menyeret tubuh Pigman masuk ke dasar sumur. Makhluk itu memakan tubuh manusia dengan lahap dan tak bersisa. William yang ketakutan lari kalangkabut menyelamatkan diri. Esok paginya, acara anugerah seni sedang berlangsung. William mengajak anak istrinya untuk ikut menikmati lukisan para kontestan.
Anehnya, semua lukisan itu terisi dengan hasil karya seni pigmen yang seharusnya sudah habis terbakar. Will menghampiri Joe yang ternyata Joe telah tersihir oleh lukisan pigmen hingga matanya tercongkel keluar. William buru-buru mencari anak istrinya yang menatap ke satu lukisan pigmen. William berteriak kencang menyuruh Rebecca dan James untuk pulang ke rumah. Ia menugaskan Gabriel untuk memusnahkan semua lukisan pigmen dengan cara apapun. Sesampainya di rumah, William meminta maaf pada Rebecca atas sikap buruknya saat berada di pameran pagi tadi. Rebecca berbalik menatap ke arah suaminya yang ternyata Rebecca sudah berhasil dikuasai kekuatan sihir hingga berkata jika jamuan malam besar sudah hampir siap untuk disajikan. William langsung teringat putranya James dan melihat berbagai makanan di atas meja. Oven masih menyala mengumpulkan asap hitam legam. William membuka oven itu yang ternyata berisi kepala putranya sendiri dan film pun berakhir. Pigmen mewakili seseorang yang telah menaklukkan setan batinnya dengan mengubahnya menjadi seni. Sementara Will mewakili seseorang yang lari dari ketakutan mereka sendiri dan menolak menghadapinya. Di akhir film menunjukkan bahwa Will kehilangan anak dan istrinya karena hidup memang tak selalu indah. Dengan menyangkal sisi kegelapan kehidupan, Will membiarkan anak istrinya tertimpa masalah besar hingga melahap habis keindahan dalam kehidupannya. Kisah ini adalah peringatan bahwa kegelapan hidup bukan makhluk yang bisa diabaikan, namun bisa dijinakkan dengan cara yang tepat. Setelah menemukan caranya sendiri, manusia akan bisa hidup dengan tenang, baik di saat kehidupan berjalan terang maupun gelap. Terima kasih dan sampai jumpa. Episode ke-6 ini berjudul Mimpi-Mimpi di Rumah Penyihir yang disutradarai oleh Catherine Hardwicke. Sang penulis skenario, H.W. Lovecraft, sangat takut akan alam semesta. Baginya, semesta sama halnya dengan rumah hantu seluas kosmos dengan mara bahaya yang mengintai di setiap pintunya. Pintu menuju realitas baru, mimpi dan mimpi buruk, terutama bagi yang menemukan kuncinya. Kisah dimulai di sebuah rumah tua yang berada di pedesaan. Tinggallah anak kembar bernama Walter dan Eperly. Walter sangat mahir dalam bermain musik terutama piano, sementara kembaran perempuannya yang bernama Eperly terbaring sakit dengan wajah pucat pasi. Ia mengatakan ada banyak hantu yang datang, namun Eperly tak mau ikut dengan mereka. Walter menggenggam tangan Eperly dengan erat seolah tak ikhlas melepasnya pergi. Walter berjanji akan terus melindungi Eperly apapun yang terjadi. Seketika itu, raut wajah Eperly berubah. Gadis kecil itu menatap dengan penuh kekosongan. Angin berhembus seiringan dengan kepergian jiwa Eperly ke alam yang berbeda. Ruh gadis itu muncul di hadapan Walter dan terlihat kebingungan. Eperly terus bertanya berada di mana dirinya itu dan apa yang sedang terjadi. Melihat jasadnya terbaring di atas ranjang, Eperly mulai berpikir jika ia telah menjadi hantu. Eperly mendengar suara aneh yang berasal dari kursi goyang. Kursi itu terus berdecit hingga tiba-tiba Eperly terjungkal dan ruhnya diseret keluar dari rumah. Eperly berteriak kencang meminta tolong pada Walter. Pria kecil itu tampak syok berat dan hanya bisa memandangi Eperly yang menghilang di balik gerbang semak belukar. Puluhan tahun berlalu di mana Walter kini sudah dewasa. Ia menikmati pementasan supranatural yang mengklaim kebenaran dimensi lain serta jembatan antar dunia. Kala itu, 1933, Nyonya Levin mempertunjukkan pentas pemanggilan arwah ke dalam sebuah teater menakjubkan. Wanita cenayang itu dihadapkan pada sepasang istri yang kehilangan anak mereka setelah bertahun-tahun tersesat di dalam hutan. Sebagai Dewi Misteri, Nyonya Levin mulai memanggil ruh anak yang dimaksud. Seketika itu, lilin padam dihembusan angin yang entah berasal dari mana. Panggung teater itu mulai berguncang hingga membuat audiens hampir menangis ketakutan. Pembawa acara sampai menenangkan para penonton dan meminta mereka untuk tetap duduk di bangku masing-masing. Walter terkesiap melihat ektoplasma keluar dari mulut Levin. Ektoplasma adalah istilah yang diciptakan oleh ahli fisiologi Prancis Charles Trichet pada tahun 1905 untuk menunjukkan suatu zat pada peristiwa mediumisasi. Hanya dengan menunjukkan hal itu, teater pun berakhir. Tepuk tangan para penonton yang takjub mengiringi langkah Levin untuk kembali ke belakang layar. Walter menerobos masuk ke belakang panggung hanya untuk menemui Nyonya Levin.
Ia meyakini jika wanita Cenayang itu bisa membantu menyelamatkan adik kembarnya yang sudah lama mati. Levin tampak berdiri di depan cermin sembari melepaskan atribut pentas dan membersihkan riasan di wajahnya. Ia mengeluhkan sepinya penonton yang datang meski acaranya berjalan memukau. Levin berkata jika di bagian akhir pementasan bukan sekedar akting semata. Ia hampir muntah dan pingsan ketika berada di atas panggung. Ternyata ektoplasma yang keluar dari mulut Levin adalah trik sulap dengan menggunakan putih telur dan tisu yang dibasahi susu plastisin. Tisu itu dilumuri telur putih dan dimasukkan ke dalam mulut Levin sepanjang acara. Mengetahui trik rahasia Cenayang gadungan itu, Walter melangkah pergi dengan perasaan penuh kecewa. Sambil berjalan pulang, Walter meyakinkan temannya Frank tentang pengalaman mistis di masa kecil yang nyata terjadi. Selama ini, Walter dan Frank bekerja serabutan di perhimpunan spiritualis yang gajinya tak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Frank mengajak Walter untuk cari pekerjaan lain yang lebih mapan, yaitu menjadi penulis di sebuah majalah. Walter menolak keras dan menegaskan jika tujuannya menelisik dunia mistis adalah untuk mencari keberadaan Epperly yang diseret sosok astral entah menuju kemana. Sesampainya di apartemen, Walter duduk di atas ranjang sembari mengganjal jendela rusak yang kayunya berdecit. Ia teringat kenangan masa kecil saat Epperly bernyanyi bersamanya dengan piano kesayangan. Pagi harinya, seperti biasa, Walter pergi ke kantor perhimpunan spiritualis di mana seorang suster bernama Lucrezia duduk di depan berdoa tanpa jeda. Pak Gilman turun bersama seorang wanita yang marah-marah. Wanita itu pergi begitu menyerahkan lukisan miliknya pada Gilman. Pria tua itu menjelaskan wanita itu sewa kamar di rumah tua Keizah Mason. Selama tinggal di rumah penyihir, wanita itu sering melihat hal gaib dan berpindah dimensi melalui portal. Pak Gilman justru curiga jika si wanita itu sebenarnya kurang waras. Walter menawarkan beberapa orang yang bisa menjadi medium untuk membantu menyelesaikan masalah klien wanita pagi itu. Sayangnya, Gilman menolak dengan alasan minim dana. Ia menegaskan jika para investor tidak bisa terus mendanai secara cuma-cuma jika penelitian tidak menghasilkan apapun. Bahkan, perhimpunan spiritualis cabang Massachusetts terancam akan ditutup. Untuk sementara, Pak Gilman menangguhkan penelitian lapangan yang memakan anggaran besar. Malam harinya, Walter bekerja di tempat biliar seperti biasa. Frank mengunjungi temannya yang menyodorkan majalah edisi terbaru yang termaktub tulisannya. Ia memberi tawaran pada Frank Walter untuk ikut bekerja di majalah karena kantornya sedang butuh pegawai tambahan. Walter cukup kesal dengan sikap Frank yang terus memaksa agar dirinya meninggalkan perhimpunan spiritualis. Frank menekankan jika Walter sudah kelewat batas, terlalu peduli pada orang mati daripada dengan orang yang masih hidup. Di malam yang semakin larut, bal dan biliar sudah hampir tutup sehingga Walter harus membersihkan meja dan mengelilingi ruangan. Ia tak sengaja mendengar perbincangan dua pria misterius yang sedang membahas dimensi lain. Walter berkata jika dirinya pernah melihat hutan yang menelan arwah. Dua pria misterius itu mengajak Walter keluar dari bar. Melihat pria itu berdiri di balik tembok, Walter langsung memperkenalkan diri. Pria pribumi asli Amerika tampak kecewa dan berkata bahwa Walter adalah pria kulit putih yang ingin mempublikasikan ilmu dari sukunya. Walter mengejar pria pribumi yang melenggang pergi sembari berkata jika dirinya hanya ingin mencari arwah adiknya yang hilang. Setelah mendengar cerita pengalaman mistis Walter di masa kecil, pria pribumi itu berkata jika arwah Epperly masuk ke gerbang hutan bagi arwah yang tersesat. Tempat itu adalah perbatasan bagi mereka yang belum siap mati. Walter memohon pada pria itu untuk diantarkan ke portal dimensi lain dan melewati perbatasan untuk mencari Epperly. Setelah dilarga, Walter dibawa ke sebuah tempat di bawah tanah yang dipenuhi dengan pribumi lainnya. Dengan uang itu, Walter mendapat saripati bunga kaktus Oladitle yang berarti emas cair. Sebelum Walter menenggak habis cairan itu, pria pribumi menegaskan jika Walter tidak boleh membuat kekacauan dan keributan di dalam hutan arwah. Walter pun bergegas menghabiskan ramuan itu dan terlelap sejenak sebelum akhirnya membuka mata lebar. Suasana tempat yang selalu ramai kini tampak sepi, tiada satu orang pun di sana. Walter berjalan keluar melewati lorong semak belukar di mana tangannya terseret akar pohon yang menjuntai sangat panjang. Akar pohon itu membawa Walter ke dimensi arwah yang dipenuhi kabut tebal dan pepohonan tumbang.
Ia melihat berbagai macam manusia lalu-lalang di hadapan memasuki masing-masing dari pohon. Walter berlari mencari saudarinya yang ternyata masih berwujud anak-anak. Pertemuan singkat itu berakhir ketika tangan Walter terseret akar kayu panjang yang membawanya kembali ke dunia manusia. Walter terbangun di depan perapian dan langsung lari menemui Frank. Dengan sangat antusias, Walter menceritakan kejadian mistis yang baru saja ia alami pada temannya itu. Frank mengira jika pria pribumi itu menjual narkoboy pada Walter. Untuk membuktikan pada Frank, Walter mengajak pria itu untuk membeli cairan emas lagi. Frank menolak dan berkata jika Walter hanya mengada-ngada. Frank bahkan berkata jika Walter rela melakukan apapun hanya untuk membuktikan yang dia perjuangkan selama ini nyata adanya. Walter sangat kecewa dengan sikap Frank yang tidak percaya padanya. Ia pun kembali ke tempat itu dan menenggak cairan emas sekali lagi. Kini Walter tidak ketakutan seperti sebelumnya. Ia berjalan tenang memasuki alam gaib untuk mencari keberadaan Eperly. Langkah Walter terhenti ketika melihat lukisan rumah seperti yang dibawa oleh klien Pak Gilman pagi tadi. Begitu mendengar suara adiknya, Walter berlari memeluk Eperly dan mencurahkan rasa rindunya. Ia berkata jika dirinya sudah menyadari apa yang terjadi padanya waktu itu. Ia meyakinkan tidak akan berakhir di dalam hutan jika tidak setakut dulu. Walter menceritakan kehidupannya yang berhenti memainkan piano setelah meninggalnya Eperly. Walter berkata jika ambisi hidupnya adalah untuk mencari keberadaan Eperly. Akar pohon kembali menjuntai menyeret Walter kembali ke dunia manusia. Di genggamannya ada potongan kain putih bekas gaun di lengan Eperly yang robek. Walter berlari membuka buku dan menemukan satu saja di mana dunia hanya satu di antara banyak dunia lain karya Keiza Mason. Wanita itu adalah tabib pada abad ke-17 yang mengaku berkelana ke berbagai dimensi. Wanita itu menggunakan belati ritual kuno sebagai kunci. Keiza Mason diadili karena praktek sihir dan digantung di pohon di depan rumahnya sendiri. Jasad wanita itu dijarah oleh banyak orang misterius pada malam ketiga. Rumah penyihir itu terletak di jalan Osgood nomor 33 berjarak 27 km dari Boston. Paginya, Walter berkemas pergi mengunjungi rumah penyihir itu. Ia menunjukkan sobekan piyama Eperly pada Pak Gilman, namun pria itu sama sekali tak percaya. Melihat kondisi Walter yang setengah teler, Gilman meyakini pemuda itu sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Ia memecat Walter dari perhimpunan spiritualis dan memintanya kembali setelah meninggalkan obat terlarang dan menjadi pria terhormat lagi. Saat Walter melangkah pergi, ia menemukan lukisan Keiza Mason dan dibawanya pergi. Sesampainya di rumah penyihir itu, tertulis masih ada kamar yang disewa dengan harga murah. Walter menyewa satu kamar dan dibawa naik ke kamar paling atas. Wanita penjaga rumah itu berkata jika akar pohon yang merambat sudah merasuki rumah. Walter melarang memangkas akar itu sementara tikus Jenkins berkeliaran di dalam rumah melalui lubang kecil di bawah dinding. Wanita itu berkata hanya ada satu penghuni rumah itu yang bekerja sebagai pelukis dan tinggal di kamar ujung. Selain dipenuhi akar pohon, kamar itu juga dihuni oleh tikus Jenkins, kelelawar, dan kelembaban. Wanita itu melenggang pergi setelah menyerahkan kunci pada Walter. Tikus Jenkins yang bersembunyi di balik pohon menggerogoti kabel listrik membuat kamar jadi gelap gulita. Walter yang melihat lukisan aneh di dinding menyalakan perapian agar bisa melanjutkan membaca buku Keiza Mason. Dalam buku itu tertulis jika manusia bisa memasuki dunia gaib ketika berada dalam keadaan setengah sadar. Sebuah kunci tersembunyi di dalam rumah itu. Kunci yang bisa menjemput sesuatu dari dunia lain. Suara aneh mulai terdengar diikuti sosok penampakan bayangan yang melintas di depannya. Walter mencari keberadaan bayangan itu yang entah bersembunyi di mana. Walter menemukan gambar tubuh manusia bersama dengan kunci. Ia menghabiskan sisa waktunya dengan tidur lelap di atas ranjang. Anehnya, saat Walter membuka matanya, tubuhnya terasa sangat kaku hingga tak bisa digerakkan sedikit pun. Tetesan cairan hitam turut mengotori pipi pria itu diikuti suara mengerikan yang semakin mendekati ranjang. Makhluk mengerikan berwarna hitam lega muncul dan berjalan mendekati Walter. Wanita bermata merah menyala itu mengusap buku Keiza Mason dan mendekati Walter hingga berada tepat di atas kepalanya.
Walter yang ketakutan sampai menangis melihat makhluk itu, sementara tikus Jenkins yang bersembunyi di balik tembok berlari menghampiri Walter. Tikus Jenkins kecil itu berwajah manusia dan... Smells like poverty, this one. Hewan pengerat itu bisa berbicara dan berkomunikasi dengan sosok mengerikan penyihir wanita Keiza Mason. Melihat foto anak kembar Walter dan Epperly, Keiza dan tikus Jenkins meyakini jika Walter adalah orang yang sudah mereka nantikan sejak lama kedatangannya. Dengan tongkat sihir, wanita itu mulai merapalkan mantra ke dinding kamar hingga Walter terbangun dari tidurnya yang lelap. Jendela kayu yang berada di depan ranjangnya itu terus bergerak tertiup angin. Walter menghampiri jendela itu dan menemukan tetelan dinding yang terlukis gambar tubuh manusia. Ternyata kunci yang dimaksudkan selama ini adalah anak kembar. Walter kembali ke Boston dan menenggak cairan emas itu lagi. Kali ini Walter meminum cairan itu di dalam kamar sewa rumah penyihir. Anehnya, Walter seolah tak pergi kemanapun dan tidak melewati hutan atau sejenisnya. Ia terbangun di tempat dan posisi yang sama. Pintu lemari dalam kamar itu berguncang yang ternyata di dalam lemari itu ada lorong pepohonan menuju ke hutan arwah tersesat. Walter segera memasuki hutan itu sedangkan si penyihir terus memperhatikan dari kejauhan. Walter bertemu dengan Epperly namun langsung diusir disuruh pergi. Epperly berkata jika ada sosok mengerikan yang menguntit Walter. Sosok itu mengikuti Walter melintasi pintu. Seketika itu muncul sosok Keiza Mason yang berkata bahwa Walter telah mengusik hutan dan menimbulkan keributan. Walter dan Epperly lari kalang kabut karena dikejar oleh Keiza. Mereka bersembunyi di balik akar dan berhasil terbebas dari kejaran wanita itu. Walter mengajak Epperly masuk ke dunia manusia. Ia yakin bisa mengeluarkan Epperly dari dunia gaib karena potongan kain piyama gadis itu bisa dibawa sampai ke dunia nyata. Tikus Jenkins Keiza memergoki mereka berdua dan berteriak memanggil wanita penyihir itu. Walter dan Epperly lagi-lagi menghindari Keiza, namun kaki Walter terjerat akar pohon. Keiza berhasil menangkap Walter dan langsung menciumnya, sementara Epperly berlari meninggalkan kakaknya yang terjebak dalam dunia arwah. Melihat Walter tak berdaya, Epperly berbalik dan menyeret Walter memasuki lorong pepohonan. Walter berhasil kembali ke dunia manusia bersama Epperly dan kembali bertemu dengan si tikus Jenkins berwajah manusia. Meski berhasil kembali ke dunia manusia, Epperly muncul dalam wujud roh dan tak bisa disentuh sama sekali. Mereka berlari menghindari tikus Jenkins yang terus mengejar. Walter teringat dengan pelukis yang tinggal di rumah itu juga dan langsung mengunjunginya. Pelukis itu sedang melukis sesuatu yang indah. Melihat wajah Walter, Mariana berkata jika Walter sudah bermain-main dengan penelitian alam gaib Keiza Mason. Mariana bisa merasakan energi kemurkaan Keiza yang arwahnya masih tinggal di kamar Walter. Arwah Keiza disiksa di selam di mana tubuhnya ditusuk dengan pasak hingga berdarah. Mariana dipaksa melukis hasil terawangannya di rumah itu dan terlihat meneteskan air mata. Melihat arwah Epperly, Mariana terhenyak dan menunjukkan hasil lukisan lainnya. Ternyata, ia pernah melukis wajah Epperly dengan tubuh setengah tengkorak. Mariana berkata jika Walter dan Epperly telah membuka portal di rumah penyihir itu. Ia menjelaskan jika Epperly dan Keiza berada di dalam satu lingkaran yang sama, sedangkan Walter berada di lingkaran yang berbeda karena alam mereka jauh berbeda. Dua arwah yang tersesat dengan satu arwah hidup tidak akan bisa saling berdampingan. Untuk menghidupkan yang mati, maka yang hidup harus binasa. Mariana berkata jika penyihir Keiza akan membunuh Walter sebelum fajar agar arwahnya bisa kembali hidup di dunia. Seketika itu, Epperly menghilang entah kemana. Mariana membawa Walter pergi dan berlari menembus kuburan. Mereka masuk ke dalam gereja dan bertemu dengan suster Lucrecia. Sang suster mengusir Mariana dan Walter yang bermain-main dengan kekuatan yang bertentangan pada Tuhan. Ia berkata jika para arwah sedang mengincar Walter. Mariana bersimpuh di hadapan suster meminta bantuan perlindungan darinya. Suster Lucrecia pun iba dan memberi mereka tempat berlindung sementara ia akan mendoakan jiwa mereka berdua. Meski demikian, suster memperingatkan jika tempat suci tidak bisa menghalau amarah mereka. Walter meminjam telepon untuk memanggil Frank datang ke gereja itu. Walter berkata jika dirinya sudah bisa membawa Epperly keluar dari dunia lain. Namun arwah Epperly menghilang untuk menyelamatkan jiwa Walter yang terancam mati. Seketika itu terdengar suara keributan di mana Keiza Mason berusaha masuk ke dalam gereja.
Penyihir wanita itu terus berteriak memanggil Walter, di mana suster Lucrezia langsung membacakan doa. Tubuh Walter tak bisa dikendalikan lagi. Ia meronta dan berteriak ketakutan hingga terlihat sosok Kezia yang mengintip dari kaca jendela gereja. Penyihir itu memantrai Walter untuk mendekat padanya. Lucrezia kembali membaca doa hingga membuat penyihir itu lari ketakutan. Tiba-tiba, Kezia kembali memanggil Walter dan menghancurkan gereja, di mana suster Lucrezia terhempas tak berdaya. Walter terseret mendekati penyihir itu. Sementara Mariana memeriksa kondisi Lucrezia dan Frank menahan tangan Walter agar tidak pergi menjauhinya. Penyihir Kezia berteriak kencang dengan gelombang suara berfrekuensi tinggi membuat gendang telinga mereka hampir pecah. Walter terseret terpontang-panting kian kemari hingga bertengger di daun pintu gereja itu. Frank berlari mengejar sahabatnya itu yang ternyata pintu gereja terkunci rapat dan Epperly kembali muncul di hadapan Frank yang tak percaya hal mistis. Walter dibawa kembali ke rumah penyihir tepat di kamar atas. Penyihir wanita itu mencekik leher Walter dan membaca mantra hingga teriakan minta tolong terdengar di dalam gereja. Epperly berlari menghampiri kakaknya sementara tikus Jenkin berwajah manusia mendesak Kezia untuk segera menyelesaikan ritual mereka. Tongkat sihir yang diarahkan ke mata Walter berbalik menusuk mata Kezia sendiri setelah Epperly muncul menyerangnya. Sosok mengerikan itu hancur lebur ke dalam potongan kayu yang lenyap terbakar dan mengepulkan asap. Seiring dengan cahaya fajar menyingsing, tangan Epperly perlahan menghilang dan tak tampak lagi. Epperly berkata jika dirinya kini sudah tak takut lagi. Ia meminta Walter untuk merelakan kepergiannya hingga mereka berdua kembali berpisah lagi. Epperly berkata jika dirinya kini telah terbebas. Arwah gadis kecil itu lenyap ditelan mentari pagi yang menyinari hari. Walter tak sadarkan diri bermandikan keringat. Frank berkata meski sudah 7 tahun bekerja di perhimpunan spiritualis, ia tak pernah melihat hantu sebelumnya. Kini ia mengakui kebenaran perkataan Walter tentang semua cerita pengalaman yang dialami sahabatnya itu. Seketika kening Frank terkena cairan hitam yang membuatnya curiga ada sesuatu di atas loteng. Dengan menggunakan lentera, pria itu naik ke sana dan mencium bau busuk menyengat. Frank membuka pintu rahasia di kamar loteng yang ternyata seonggok tulang belulang mayat manusia berbau menyengat tersimpan di sana. Walter terbangun di atas ranjang di mana hari sudah pagi. Di waktu yang sama, Frank menemukan kotak berisi tulang tikus Jenkin dengan tengkorak kepala manusia. Walter berteriak kencang dengan penuh rasa takut dan panik. Ia berkata jika mereka di dalam tubuhnya. Frank bersama Mariana lari menghampiri Walter yang tiba-tiba mati. Seketika itu, tikus Jenkin berwajah manusia itu berkata jika nasi sudah menjadi bubur. Mariana menuju keluar jendela sembari berkata jika lukisannya tidak pernah bohong. Penyihir Kezia menang dan berhasil dibangkitkan kembali. Mariana membawa Frank pergi, sementara tikus Jenkin berwajah manusia itu masuk ke dalam tubuh Walter dan membuatnya tersadar. Arwah Jenkin kini bersemayam di dalam tubuh Walter. Ia berkata akan merasuki tubuh Walter selama tubuh pria itu masih bisa bertahan. Jiwa Walter kini sudah berada di alam yang berbeda, sementara raganya dikuasai iblis melenggang pergi dengan bahagia. Dan film pun berakhir. Epperly memberitahu Walter bahwa dia pergi ke hutan jiwa tersesat karena dia sangat takut mati. Hal itu menyiratkan bahwa kurangnya kepercayaan diri membuat Epperly tidak layak masuk ke dunianya sendiri. Setelah Epperly menerima takdir, ia disimpulkan lenyap dengan cahaya surgawi yang membawanya pergi dengan gembira. Kalimat terakhir datang dari tikus Jenkin Brown yang dengan gembira menyombongkan diri karena berhasil menguasai tubuh Walter Gilman. Ia berkata jika semasa hidup Walter tidak sungguh-sungguh untuk menggunakan raga itu. Dibuktikan dengan ambisi Walter bertemu dengan Epperly hingga meninggalkan semua urusan duniawi termasuk kemahiran dalam bermain piano. Epperly bahkan tampak kecewa ketika mendengar kakaknya berhenti main piano. Kode moral ini menunjukkan bahwa manusia harus menyadari potensi dalam diri dan menggunakan kemampuan terbesarnya untuk kebermanfaatan makhluk lain. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan kisah di episode ke-8 Guillermo Cabinet of Curiosities kali ini berjudul The Murmuring yang disutradarai oleh Jennifer Kent.
Kisah dimulai dari presentasi pasangan ilmuwan bernama Edgar dan Nancy. Mereka mempresentasikan betapa menakjubkannya burung kedidi. Burung yang hidup berkelompok satu ini memiliki formasi yang sangat mengagumkan atau biasa disebut sebagai murmurasi. Nancy yang mempresentasikan hal itu mengatakan jika spesies dari burung kedidi adalah sebuah keajaiban alam dan satwa yang sangat misterius. Edgar mengganti gambar proyektor dan terlihat alap-alap sedang mendekati kawanan burung kedidi. Burung alap-alap kawah berniat memakan burung kedidi. Nancy menjelaskan jika burung kedidi awalnya membentuk formasi jam pasir. Namun, begitu alap-alap datang, formasi tersebut berubah menjadi lingkaran dan awan yang kemudian mirip seperti burung yang sangat besar. Hal itu membuat alap-alap tak mendapatkan mangsa burung kedidi dan pergi dengan perut yang kosong. Nancy memberi fakta lain jika burung kedidi merubah formasi tidak hanya ketika ada predator. Kawanan itu setiap saat selalu merubah formasi yang ada. Nancy mempunyai pertanyaan besar, bagaimana bisa kawanan burung terbang secara bersamaan dan merubah formasi tanpa ada satu burung yang bertabrakan satu sama lain? Bahkan ada ilmuwan yang mengatakan hal tersebut terjadi karena sebuah konsep telepati alam. Namun Nancy sendiri tidak yakin dengan konsep itu. Maka ia dan suaminya Edgar berniat untuk mendedikasikan diri mencari jawaban dari hal tersebut. Nancy memperkenalkan donatur yang akan membiayai penelitian mereka menemukan jawaban dari misteri burung kedidi di mana bisa merubah formasi dengan cepat tanpa ada kekacauan. Bapak dan Ibu Montage yang akan mensponsori penelitian dari Edgar dan Nancy berharap pasangan itu bisa menemukan jawaban yang dicari. Sebelum presentasi berakhir, Nancy memberikan sebuah video yang direkam oleh Edgar di mana dalam rekaman itu terlihat burung kedidi yang terbang dan selalu merubah formasi secara terus-menerus. Selesai melakukan presentasi, Edgar mendapat ucapan selamat dari para peserta tentang penelitiannya. Edgar mengatakan jika yang seharusnya mendapat selamat adalah Nancy, karena Nancy lah yang menjadi inisiator. Sebelum acara bubar, mereka menikmati sajian yang tersedia sembari mengobrol santai. Sang donatur menanyakan pada Nancy tentang apa hal yang paling Nancy sukai dari burung dan kenapa memilih untuk meneliti hal tersebut. Nancy yang melamun tanpa terkejut, seolah pikirannya tak berada di tempatnya. Nancy mengatakan jika yang ia sukai dari burung adalah sebuah kebebasan. Ia ingin bisa terbang bebas. Dari jawaban Nancy, mengisyaratkan jika dirinya mempunyai sesuatu yang terpendam yang tak pernah diungkapkan pada siapapun. Edgar yang sedang berada di depan meja mendapatkan ucapan selamat dari temannya setelah apa yang Edgar dan Nancy alami. Mereka berdua kehilangan seorang anak perempuan bernama Ava. Edgar melihat ke arah Nancy yang terlihat masih melamun memikirkan banyak hal. Beberapa hari berikutnya, Edgar dan Nancy mulai penelitian mereka di sebuah pulau terpencil. Mereka menaiki pesawat perintis dan diantar oleh warga lokal ke daerah teluk di mana terdapat banyak burung kedidi di sana. Warga memberikan tempat tinggal pada Nancy dan Edgar di sebuah rumah tua yang sudah tidak terpakai selama bertahun-tahun. Edgar dan Nancy cukup senang mendengar hal itu meski mereka sudah mempersiapkan semuanya dengan tenda mereka. Pak Tua Griff tampak penasaran dengan penelitian Nancy dan Edgar. Ia mempertanyakan kenapa para burung itu bergerombol dan membentuk formasi. Dengan senang hati, mereka berdua pun menjelaskan tentang penelitian yang sudah mereka lakukan selama ini. Perjalanan pun dilanjutkan dengan menaiki sampan untuk sampai ke tempat tujuan. Nancy cukup terkejut karena mereka kira hanya ada pondok kecil di pulau itu. Namun ternyata mereka akan menempati sebuah rumah yang sangat besar. Patua menjelaskan jika pemilik sebelumnya menghibahkan rumah itu ke pemerintah karena terlalu banyak uang. Edgar bertanya tentang orang yang tinggal di rumah itu. Pak Tua Griff hanya mengatakan jika rumah itu dibangun pemilik untuk putrinya. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Rumah yang sudah bersih itu cukup membuat Edgar dan Nancy takjub. Bahkan foto pemilik sebelumnya masih tertempel di dinding itu. Selesai menunjukkan beberapa kebutuhan di dalam rumah, Pak Tua bergegas pergi dan akan kembali minggu depan untuk mengantar perbekalan. Edgar dan Nancy segera membangun tenda dan mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pengamatan, mulai dari kamera, mikrofon, dan alat komunikasi.
Ketika matahari mulai terbenam, burung-burung mulai terbang membentuk formasi dan Edgar segera memulai merekam semua peristiwa menakjubkan itu. Nancy yang merekam dengan mikrofon merasa takjub dengan suara dari burung-burung yang berterbangan mengubah formasi dengan cepat tanpa ada yang bertabrakan satu sama lain. Malam harinya mereka menyalakan perapian dan beranjak tidur. Nancy memuji kebaikan Pak Tua yang memberi selimut baru dan spray baru untuk mereka. Sebelum tidur, Edgar mengatakan pada istrinya jika dirinya sangat senang berada di rumah itu. Ia mencium Nancy dan mengajak untuk bercinta. Namun sayang, Nancy menolak dan mengatakan jika dirinya sangat lelah. Selain itu, esok hari mereka akan sangat sibuk. Jika mereka bercinta malam itu, esok pagi Edgar akan merasa lemas di dengkulnya. Edgar yang mendengar hal itu kecewa namun tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun memilih untuk tidur daripada harus bergulat dengan tangannya sendiri. Ketika tengah malam menjelang, Nancy dan Edgar dikejutkan dengan suara burung kedidi. Mereka segera turun ke lantai dasar dan menemukan rekaman Nancy yang berputar dengan sendirinya. Nancy tak mengetahui bagaimana itu bisa terjadi dan menyuruh Edgar untuk kembali tidur sementara dirinya akan mengatasi masalah rekaman itu. Pagi buta, mereka berdua bergegas menuju ke pos pengamatan. Nancy melihat dari luar di mana rumah itu terlihat menyeramkan. Nancy mengamati dan mencatat setiap pergerakan burung yang ada di depannya, sementara Edgar merekam pergerakan burung dari tempat yang berada cukup jauh dari Nancy berada. Sore harinya, Nancy kembali menganalisis suara burung dari perekam miliknya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berasal dari dalam rumah. Nancy yang penasaran mencoba memanggil langkah itu dan secara bersamaan Edgar kembali ke dalam rumah. Ia terkejut di mana Nancy gelap-gelapan dalam menulis. Edgar memberitahu jika ia berhasil merekam formasi yang menakjubkan yang jarang terlihat. Nancy merasa kecewa karena ia tak dapat melihat langsung formasi itu. Malam harinya, Nancy sibuk membaca buku tentang kedidi dan ia mencari info lebih lanjut mengenai burung itu dan perilaku terhadap formasi yang ada. Edgar sendiri memutar musik dari gramofon dan mengajak Nancy untuk berdansa. Namun sayang, Nancy terlihat tak bergairah dalam berdansa dan hal itu membuat Edgar putus asa. Malam harinya, Nancy tak bisa tidur dan kembali mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Ia yang ketakutan mencoba bersembunyi di dalam selimut, namun suara kembali terdengar dari atas loteng. Nancy mencoba memberanikan diri meski dirinya merasa ketakutan. Nancy segera membangunkan Edgar dan memberitahu jika kedidi bersarang di loteng rumah tempat tinggal mereka. Edgar yang melihat hal itu merasa kebingungan karena kedidi biasa bersarang di tempat yang rendah. Nancy segera merekam suara dari burung-burung itu. Pagi harinya, Edgar kembali merekam video kedidi di luar rumah, sementara Nancy sibuk merekam di dalam loteng. Karena sudah lama tak tidur, Nancy merasakan kantuk yang sangat berat. Tiba-tiba terdengar suara panggilan yang biasa digunakan Edgar untuk memanggil Nancy. Nancy mencoba berbisik dan memberitahu jika dirinya sedang merekam. Namun panggilan itu kembali terdengar. Nancy mencoba memanggil suaminya namun terlihat tak ada siapapun di sana. Nancy pun memutar rekaman kembali dan menemukan rekaman itu rusak. Ia memanggil Edgar untuk mendengarkan dan terdengar suara yang mengatakan jika aku kedinginan. Sayang, Edgar tak mendengar hal itu dan menganggap Nancy yang berhayal karena kurang tidur. Nancy justru uring-uringan mendengar perkataan suaminya itu. Edgar makin tak mengerti apa yang diinginkan istrinya karena Nancy tak pernah mengutarakan apa yang ia rasakan. Suara burung kembali terdengar dari loteng dan segera mereka berdua memeriksa. Tapi burung kedidi sudah menghilang dari sana. Sore harinya mereka kembali melanjutkan pekerjaan mengamati burung-burung. Ketika malam menjelang, mereka berdua bersantai di ruang tengah. Edgar membacakan puisi untuk Nancy yang terlihat sibuk mempertanyakan kenapa burung kedidi tertarik dengan rumah yang mereka tempati dan bukan di tempat lain. Hal itu membuat Nancy merinding ketakutan. Nancy mulai mempertanyakan tentang rumah itu yang dibiarkan kosong selama bertahun-tahun tanpa ada yang menempati. Bahkan perabotan dan foto masih ada dan dibiarkan berdebu begitu saja.
Edgar mencoba mencumbui istrinya lagi, namun Nancy kembali menolak. Ia mengatakan jika dirinya masih butuh waktu. Edgar pun meninggalkan istrinya dan kembali ke kamar tidur. Tengah malam, Nancy kembali terbangun dan ia melihat sosok anak kecil yang mengatakan jika dirinya kedinginan. Nancy sampai terperanjat dari tidurnya yang melihat sosok anak kecil itu. Edgar yang terbangun kebingungan, namun Nancy mengatakan jika ia merasa kepanasan. Setelah membuka jendela, ia kembali tidur. Kali ini, Nancy sudah tak melihat sosok itu lagi. Pagi harinya, pengamatan kembali berlanjut. Nancy masih penasaran dengan rumah yang ia tinggali. Ia mencoba mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nancy mencari dan membuka kamar lain. Ia menemukan kain sulaman bergambar rumah dan seorang wanita yang seolah melepas burung kedidi dari tangannya. Di bagian paling bawah terdapat tulisan kebebasan. Nancy pun menunjukkan itu pada Edgar, di mana Edgar hanya bisa merasa kagum dan tidak merasakan keanehan sama sekali. Sementara Nancy merasa aneh karena tulisan itu seperti jawaban dari pertanyaan orang-orang mengapa dirinya menyukai burung. Nancy merasa kasihan dengan sosok wanita di serbet itu yang menurutnya tinggal sendirian di rumah sangat besar. Namun, Edgar punya pendapat yang berbeda. Nancy lagi-lagi bersikap aneh di mana Edgar sampai tak mengerti apa yang sebenarnya diinginkan istrinya itu. Edgar mencoba menenangkan istrinya, namun Nancy pergi begitu saja. Malam harinya, Nancy bermimpi bertemu dengan Ava, anak mereka yang sudah meninggal. Nancy terbangun ketika ada tangan yang memegang pundaknya. Sosok anak kecil itu terlihat berlari meninggalkan kamar Nancy. Nancy yang penasaran mencoba mengikuti dan sampailah di sebuah kamar dengan banyak surat yang berjatuhan. Malam itu juga, Nancy membaca surat itu yang berisi tentang kerinduan pada sang kekasih. Pagi harinya, Nancy menceritakan isi surat itu pada Edgar, sebuah kisah perselingkuhan seorang tentara yang mempunyai wanita simpanan. Namun sayang, tentara itu lebih milih untuk tetap bersama istrinya daripada bersama simpanannya. Nancy menyadari sejak pertama kali kalau si pria adalah orang yang tidak benar. Hanya saja, si wanita terlalu mabuk cinta dan membutakan sebuah realita. Edgar pun mempertanyakan maksud dari Nancy yang begitu tertarik dengan kisah mereka dan bukan dengan penelitian mereka. Nancy hanya penasaran dengan kisah tragis mereka dan kenapa ada rumah di pulau terpencil. Ironisnya lagi, mereka menggunakan tempat itu untuk beristirahat. Perdebatan pun terjadi dan Nancy merasa marah pada suaminya sendiri. Nancy dianggap gila hanya karena melihat hantu begitu masuk ke dalam rumah tua. Nancy kembali ke loteng rumah itu di mana kedidi sudah bertengger di sana. Ia segera memanggil Edgar untuk ke loteng. Nancy yang merekam suara kembali mendengar suara anak kecil yang berkata jika ibu marah. Di belakangnya terlihat sosok bocah yang basah kuyup berjalan turun ke bawah. Nancy yang melihat itu cukup terkejut. Ia mengikuti kemana bocil itu pergi dan ternyata wajah bocil mengerikan itu membuat Nancy ketakutan. Malam harinya, Edgar baru kembali ke rumah. Seekor burung kedidi terbang dan mereka berusaha membuatnya keluar, namun justru burung itu menabrak kaca dan mati. Nancy yang mengetahui hal itu merasa sangat sedih, tak seperti biasanya. Edgar mencoba menanyakan apa yang terjadi pada istrinya, namun Nancy hanya mengatakan jika dirinya baik-baik saja dan melenggang pergi. Ia berendam di bathtub dan mendengar gedoran pintu yang cukup keras. Selain itu, terlihat sosok bocil tenggelam dan tiba-tiba Edgar datang dengan segera memberi handuk pada istrinya dan memeluknya. Nancy menceritakan kejadian aneh yang ia alami, namun Edgar sama sekali tidak percaya. Ia meminta istrinya untuk meluapkan emosinya karena Nancy belum terlihat menangis bahkan setelah kejadian meninggalnya anak mereka. Perdebatan kembali terjadi. Edgar mengatakan jika dirinya hanya berusaha untuk mengerti apa yang dirasakan istrinya. Namun Nancy mengabaikannya begitu saja dan bergegas tidur. Pagi harinya mereka kembali bekerja seperti biasa. Siangnya, Pak Tua kembali datang dan membawakan pesanan dari Nancy dan Edgar. Sudah seminggu mereka berada di pulau terpencil itu. Nancy bertanya pada Pak Tua Griff tentang penghuni sebelumnya.
Ia mengaku telah melihat beberapa penampakan yang aneh semenjak tinggal di rumah tua itu. Edgar yang berada di dalam rumah melihat Nancy yang mempertanyakan pertanyaan tak masuk akal. Nancy menanyakan tentang wanita yang tinggal di rumah itu bersama putranya dan kenapa tinggal di tempat terpencil. Pak Tua Griff mengatakan jika wanita itu ditempatkan oleh keluarganya di pulau yang terisolasi. Selain itu, putranya meninggal karena tenggelam ditenggelamkan oleh ibunya yang frustasi. Sementara ibunya sudah mengakhiri hidupnya sendiri. Kejadian itu sudah terjadi 30 tahun lalu dan Pak Tua Griff meminta Nancy untuk tidak membahasnya lagi. Nancy berteriak jika dirinya seharusnya memberitahu tentang apa yang terjadi. Merasa disalahkan, Pak Griff memberitahu jika ia dan istrinya hanya berusaha memberi tempat tidur yang layak karena cuaca sangat dingin. Menurut Pak Tua Griff, penampakan yang Nancy lihat mungkin hanya bayangan Nancy saja yang penasaran dengan derita orang lain. Edgar menanyakan apa yang dibicarakan Nancy dengan Pak Tua Griff. Awalnya, Nancy menolak menceritakan karena apa yang ia alami bukan hal yang menarik bagi Edgar. Namun, karena Edgar terus memaksa, Nancy memberitahu jika ia telah mendengar sosok anak kecil bahkan melihat wajahnya dengan jelas. Edgar yang mendengar hal itu hanya mengatakan jika Nancy berhalusinasi karena kurang tidur semenjak kematian Ava. Edgar mengungkapkan perasaannya di mana ia tak bisa memahami perasaan istrinya karena Nancy tak mau bercerita. Semenjak kematian anak mereka, Nancy selalu memendam perasaan sedihnya bahkan ia sampai tak menangis sepeninggal kematian sang anak yang entah bagaimana Edgar tak tahu penyebabnya. Edgar mengungkapkan semua perasaannya. Selama setahun menyakitkan, dirinya berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan istrinya, namun seolah apa yang ia usahakan justru menjauhkan hubungan mereka. Edgar pun memutuskan untuk tidur di bawah dan akan pergi ke pos pengamatan ketika dini hari, kecuali Nancy memintanya untuk tetap tinggal. Namun sayang, Nancy hanya berdiam diri yang berarti ia tak membutuhkan Edgar untuk saat ini. Malam harinya, Edgar yang tidak tidur bergegas pergi ke pos. Nancy yang belum juga tidur berusaha untuk mencegah suaminya, namun semua terlambat. Edgar sudah pergi untuk bekerja kembali. Nancy pun ke loteng dan mengamati burung yang ada di sana. Tiba-tiba pintu loteng terbuka lebar. Muncul sosok anak kecil yang menuruni tangga. Ia mengatakan jika ibu marah padanya. Nancy yang mengikuti anak itu, tiba-tiba... Nancy bersembunyi di ruangan dan sosok anak kecil ada di sana bersembunyi di balik tirai. Ia mengatakan kalau dirinya tak tahu mengapa ibunya marah dan dirinya merasa kedinginan. Nancy mencoba menenangkan sosok anak itu dan memberitahu jika ibunya telah berbuat keji. Ia meminta anak itu untuk berjalan menuju ke cahaya agar lebih hangat. Anak itu pun lari dan menghilang terkena cahaya mentari pagi. Terdengar suara perempuan yang berteriak dari loteng. Nancy segera mendatangi loteng itu dan melihat sang ibu yang menyesali perbuatannya. Ia mengakhiri hidup dengan menjatuhkan diri dari loteng itu. Burung kedidi terbang menjauh dan Nancy segera keluar dari rumah. Ia melihat kawanan kedidi yang berformasi terbang di sekitarnya seolah membebaskan Nancy dari rasa bersalah setelah kehilangan anaknya. Ia segera menghubungi Edgar dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Nancy membuka diri dan ingin membicarakan tentang kematian Ava yang selama ini ia pendam. Dan film pun berakhir. Kisah di episode kali ini mengisahkan bagaimana Nancy menutup diri setelah kematian anaknya. Ia bahkan tidak menceritakan kepada suaminya sendiri bagaimana sang anak meninggal. Perasaan bersalah terus menghantui Nancy yang ingin merasakan kebebasan seperti burung yang bebas terbang kian kemari. Setelah mengalami kejadian misterius itu, akhirnya Nancy menyadari jika apa yang ia lakukan selama ini tidak baik. Ia menyadari dan membebaskan diri dengan bercerita kepada suaminya tentang kematian anak mereka. Terima kasih dan sampai jumpa.